Surah Al-Iman Taman Pucuk Utama dan juga Surah Putrajaya secara live. Jadi saya mengerahkan majlis kepada yang bagi Ustaz untuk menyampaikan ceramahnya pada ini dan beri tajuk Janganlah Membongkar Lagi, Berhijrahlah Wahai Sahabatku. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah lana suturana wa yassir lana umurana wa hlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yasir wala tu'asir ya karim. Rabbi yasir wala tu'asir ya karim. Rabbi yasir wala tu'asir ya karim. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya kasihi, pengerusi, tuan-tuan imam dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau Al-Iman Taman Pucuk Utama, tuan-tuan guru, seterusnya hadirin muslimin dan muslimat, serta tidak lupa adik-adik yang dikasihi sekalian, dan juga warga daripada Facebook. Instagram ada? Saya layan Instagram, saya tak layan Facebook. Selalu Facebook ni orang veteran, tuan-tuan, eh? Makcik-makcik tak power kan. Saya selalu layan IG. IG ni yang layan dalam lingkungan budak sekolah menengah, itu yang saya layan tu. Pertama sekali saya ucapkan syukur alhamdulillah kerana diberikan ruang pada malam yang berbahagia ini untuk saya bersama tuan-tuan hadirin hadirat sekalian. Berosim ke apa tu? Cawan tua ke tak? Yang keduanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana sudi memberikan saya ruang. Saya banyak kali datang Pucung, tapi untuk surau ni, ini kali pertama saya datang. Terima kasih. Ada sesi soal jawab. Saya pun tidak lama berceramah. Saya banyak untuk buka sesi soal jawab pun tak lama lah. Selalunya lebih kurang dalam 59 minit, 59 saat. Sebelum saya memulakan ceramah, saya nak minta sesuatu daripada pihak surau, tolong bagi kerjasama. Siapa yang rasa diri dia tingkatan 3 ke bawah, datang ke depan sekarang juga. Siapa yang rasa diri dia tingkatan 3 ke bawah, maknanya sekolah rendah, sila angkat kaki dan datang ke depan. Belakang. Bangun. Adik sini, duduk kat ustaz eh. Adik kat sini, sini. Sini. Sana, engkau? Yang songkok. Sini. Semua bangun, duduk di sini. Ni, sini. Kopiah, kau nak aku datang belakang ke atau aku nak jemput kau belakang tu? Sini. Yang kopiah putih sana. Adik mana lagi? Kau dapat cap kawan-kawan kau yang tu. Sini, adik sini, duduk sebelah ustaz. Baju merah hijau. Sana, yang putih, kopiah putih. Tingkatan 5 ke bawah. Senang cerita macam tu. Sini, baju hijau, merah. Nak indah ilmu mana? Aku pergi sana ke apa? Bangat! Sini. Putih sini. Dia baru dia tahu Pi Wasman punya cara kan? Terima kasih. Sini je. Duduklah kau nak buat aku melampau pula tadi. Tak pernah lagi kan penceramah orang gila macam aku ke tak? Ustaz akan bagi tahu kenapa ustaz panggil kau ke depan.
Dia ada kaitan dengan tajuk. Apa tajuk tadi tuan? Dengan bomak. Orang tanya tingkatan 3 ke bawah, lepas tu kau bajet macam baru balik daripada pejabat. Kan tak? Tuan-tuan, tajuk, kadang-kadang tajuk tu dia nak bombastik je tu. Tajuk tu kadang-kadang tak ada kena mengono, dia nak membombastik je tak? Membongak ni logat mana eh? Wangi eh? Saya memang saya dengan Bismillah, tapi saya membesar kat UK. Ulu Kancung. Ulu Kancung ni kampung kek lantau sebab. Jangan membongak lagi. Apa maksud bongak? Apa maksud bongak? Bongak ni maksudnya jangan kencing. Jangan sembang. Ataupun jangan tipu. Apa maksud tipu? Bohong. Tidak bercakap benar. Kau aku tanya kau jawab lah. Kau tak jawab aku tanya kau. Baik. Tuan-tuan, kemudian sambungan tajuk dia, marilah berhijrah. Ataupun bila nak berhijrah. Jadi dia punya pendek cerita dia, nak cerita pasal hijrah itu lah. Hijrah, apa maksud hijrah? Apa maksud? Pindah. Saya huraikan sebab kita ada 3 generasi sini makcik. Satu generasi kanak-kanak. Mungkin ada perkataan yang kau tak faham. Ustaz akan bagi tahu satu-satu. Setakat ni faham tak? Faham eh? Okay. Adik dah jawab apa dek? Ni. Engkau lah, mana belakang lah. Adik dah jawab apa? Darjah 3 eh? Adik? Darjah 3. Kemudian yang kedua, generasi remaja. Remaja ni dalam lingkungan tingkatan 1 sampai tingkatan 6 atas. Remaja. Dan yang ketiga, saya nak sebutkan apa terasa hati. Saya sebut juga remaja purba. Dalam lingkungan kelahiran tahun 70-an, 50-an, 40-an. 3 generasi. Zaman Nabi pun ada kanak-kanak. Zaman Nabi ada kanak-kanak. Antara kanak-kanak pada zaman Nabi ialah cucu-cucunya. Siapa nama cucu Nabi? Kau selalu tengok cerita Upin Ipin kan? Okay, kau hafal nama budak kotak rekor tu. Sekarang ni, siapa nama budak kotak rekor tu? Upin Ipin. Siapa nama cucu Nabi? Upin Ipin juga. Siapa? Kuatlah sikit, siapa? Hasan Hussein. Ada kaitan dengan cerita yang saya nak bawa pada malam ini. Kemudian zaman Nabi pun ada orang tua, ada pakcik-pakcik, ada orang dewasa, ada remaja. Antara yang sebaya dengan siapa, darjah 6 angkat tangan. Darjah 6 ke 20 tahun ke dek? Darjah 6 eh? Semangat, sihat. Kamu dah. Siapa darjah 4? Darjah 4. Saidina Ali, kenal Saidina Ali? Siapa Saidina Ali? Kau angguk betul nak tanya ke dia? Siapa Saidina Ali? Sayyidina Ali, siapa dia? Siapa? Khalifah, betul. Mubarak, tahniah. Khalifah yang 4. Tapi itu kau tahu, Ustaz nak beritahu Saidina Ali ni sepupu Nabi. Dia punya bapa, adik-beradik dengan bapa Nabi. Siapa nama bapa Ali? Abu Talib. Adik-beradik dengan bapa Nabi. Siapa nama bapa Nabi? Abdullah. Kau kena tahu tu, jangan kau ingat Fatah Aminnya. 24 jam Fatah Amin, Fatah Amin. Tengok cerita Melayu drama. Kita mesti juga tahu pasal sejarah. Sejarah sebab kaitan rapat dengan kita sebagai umat. Kita kata antara artis dengan sahabat Nabi, mana adik-adik paling sayang? Boleh kau fikir lagi itulah ilah. Antara artis-artis dalam TV itulah dengan Nabi, siapa paling kau sayang? Nabi lah, tak payah fikir, tak payah buat masyarakat lah benda ni. Benda simple, Nabi nombor 1. Number 1, Nabi. Yang kedua, para sahabat. Di antara para sahabat Nabi, kanak-kanak. Sebab tu ustaz panggil kau ke depan supaya kau rasa surau ni kau punya. Tu dah orang backup tu. Orang backup ataupun siap lah kau lepas balik ni, siap kau. Kan? Dia dua je kau. Tu lah. Sama ada dia dengki ataupun dia backup kau. Ya? Surau ni bukan AJK punya. Bukan Tok Imam punya, bukan Ustaz punya. Surau ni siapa punya? Semua punya.
Tapi jangan kau buat tilam nak kan? Ya? Ha, sebab surau ni semua punya, maka mesti menghormati surau. Masjid surau sama. Surau dengan masjid, tuan-tuan. Kat Malaysia ni dia pelik sikit sebab ada surau, ada masjid. Satu dunia mana tompek semayang lima waktu kita panggil masjid. Sebab tu ada orang tanya soalan, ustaz, kalau saya masuk surau boleh tak saya semayang sunat tahiyatus surau? Kan selalu kalau kita masuk masjid kan kita semayang sunat tahiyatul masjid. Tapi surau dia confused, boleh tak saya iktikaf, boleh tak saya semayang sunat tahiyatul masjid, macam mana saya semayang sunat dua rakaat saya buat di surau. Jadi ada perbahasan di situ, ya. Pendapat yang mengatakan bahawa syarat masjid mesti ada sembahyang Jumaat, maka surau, surau ni ada buat Jumaat tuan-tuan? Tak ada. Maka surau ini tak boleh buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab surau ni tak buat sembahyang Jumaat. Adik buat sembahyang Jumaat kat mana? Hmm? Masjid lah. Masjid dekat sini, masjid apa nama dia? Yang paling dekat sini. Ha? Masjid Asy-Syakiri. Maksudnya pendapat yang mengatakan syarat masjid mesti ada sembahyang Jumaat, maka surau Nurul Iman tidak boleh buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tetapi ada pendapat yang lebih luas, dia kata mana-mana tempat yang khusus dibina untuk mendirikan solat lima waktu maka mendapat hukum masjid. Jadi sembahyang Jumaat tu tak kira. Sebab sembahyang Jumaat tu sebenarnya sembahyang zuhur. Tapi disyariatkan pada hari Jumaat, tengah hari, dia tak panggil sembahyang zuhur. Kita panggil sembahyang Jumaat. Ini kasih makan pisang, yang sembahyang Jumaat sekali. Maka tidak syarat solat Jumaat, tidak syarat khutbah, surau Nurul Iman, boleh didirikan solat sunat tahiyatul masjid. Dua pendapat lah. Saya suka bentang pada masyarakat ataupun audiens saya dua pendapat. Tuan-tuan mungkin ustaz kan mana dia? Dua pendapat. Sebab dalam Islam ni banyak pendapat tuan-tuan. Saya suka untuk berkongsi. Jadi tuan-tuan bebas untuk memilih mana-mana pendapat yang paling diyakini selagi tidak ada niat untuk mempermainkan agama atau memudah-mudahkan, mempermudah. Agama memang cari mudah. Mudah lain. Mencari pendapat yang mudah lain. Saya nak cari pendapat yang mudah boleh. Ha, itu lain. Tapi saya nak mempermudah-mudahkan agama, yang tu kurang ajar. Boleh ya? Selesai. Maka di zaman Nabi, ada kanak-kanak seperti adik-adik. Ada kecil pada kau, ada lagi kecil pada kau. Dek, masalah kau. Datang dia, ada lagi kecil pada kau. Saya nak cerita tentang konsep hijrah. Hijrah bermaksud pindah, sebagaimana yang kau sebut tadi. Kalau ikut istilah sejarah, sejarah zaman Nabi, 1500 tahun yang lalu, maka hijrah merupakan proses Nabi berpindah daripada mana ke mana? Daripada Pucung. Daripada mana? Dik, aku nak bagi tahu kau. Kau ni pandai. Kau pandai. Kau keluar aja suara kau, cakap aja. Tak payah kau takut-takut. Hijrah Nabi daripada mana ke mana? Daripada Mekah ke Madinah. Daripada Mekah ke, ui, special surau. Inilah first time surau yang panggil Nescafe kat aku, tuan-tuan. Kena ambil gambar ni. Takkan kantoi pula untuk surau lain ni tak? Apa tadi, adik? Rupuan, untuk orang rupuan. Hijrah, apa maksud hijrah? Berpindah daripada Mekah ke Madinah. Itu istilah, maknanya itu special. Tapi sekarang dah tak ada lagi dah pindah daripada Mekah ke Madinah sebab Nabi sudah wafat. Nabi sudah meninggal, sudah wafat. Wah, marah itu. Jangan sebut meninggal, Nabi wafat. Dalam Quran pun disebut sebalik Nabi itu mati. Mati itu perkataan Arab. Saya pergi di mana? Saya pergi Sarawak ke mana? Jangan sebut mati, sebut meninggal. Mati itu tidak ada adab. Kan sesengah tempat dia ada istilah dia. Mati itu macam kurang ajar. Tapi doa iktitah yang tukar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggali. Bila mak kau mati, kau kurang ajar kan? Tak ada masalah sebab dia berdasarkan budaya setempat. Kita kata, adik cakap dengan mak, aku kau ke mak saya? Mak saya. Mak saya nak pergi sekolah. Dengan Tuhan, ya Allah ya Tuhanku ke ya Allah ya Tuhan saya? Aku kurang ajar. Kenapa dengan mak kau cakap saya, dengan Tuhan kau cakap aku?
fikir. Tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan, tuan-tuan kena bagi dia berfikir. Kenapa? Mak dengan Tuhan mana lagi besar? Allah lagi besar tu tak? Tapi dengan Allah kita cakap aku. Dengan mak kita cakap saya. Dengan tuanku kita cakap patik. Kenapa? Kenapa adik-adik? Kerana di situ ada roh, roh bahasa. Maknanya ada satu perkataan yang bila kita sebut dengan satu orang, kita rasa dekat dengan dia. Macam okey, kau geng sekolah lah, geng member rapat. Dengan member rapat kau cakap aku kau ke anda saya? Aku kau. Mana yang nampak lebih kamci? Aku kau ke anda saya? Aku kau. Kau kawan sebelah kan? Anda. Bolehkah saya ingin meminjam pen anda? Kan? Macam apa ni, macam operator telefon. Jadi dengan Allah, kita rapat dengan mak kita, dengan Allah, mana yang lebih kita rapat? Antara mak dengan Allah, mana yang patut kita lebih sayang dan rapat? Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Perkataan aku, kau, bila kita berbicara dan berdoa dengan Allah, bukan menunjukkan kita kurang ajar dengan Allah, tak. Tapi menunjukkan kita rapat. Aku, kau. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, aku, ana, anda pun, ana, apa ni? Aku, ana, saya, ana, patik, ana. Ada sekolah Arab sini tak? Angkat tangan. Sekolah Arab. Ada tak belajar bahasa Arab? Huwa, huma, hum. Dalam bahasa Arab semua sama. Tuanku, anta. Mak, anta. Engkau, anta. Kamu, anta. Anda, anta. Sama. Tapi bila pergi ke bahasa setiap bangsa, Allah tidak menafikan. Melayu ada bahasanya, India ada bahasa, Iban ada bahasa, tak ada masalah. Dan merujuk kepada budaya setempat, sesuatu yang kita rasakan mulia di kalangan masyarakat itu, kita pakai. Tapi bagi masyarakat lain, tak mulia. Contoh, Sarawak ke Sabah? Dek, lawa apa maksud? Lawanya makcik tu. Apa maksudnya lawa tu? Cantik. Kau pernah puji makcik cantik? Di Sarawak ke Sabah, bila sebut lawanya kakak, mengkuang ajar. Di Sarawak, lawa maksudnya sombong. Di tanah Melayu, di Semenanjung, lawa maksudnya cantik. Sama je macam perkataan gampang. Minta maaf tuan-tuan. Kan? Di Malaysia, gampang. Pernah dengar perkataan gampang? Gampang, bersihnya hati kau. Gampang maksudnya tak bagus, mencarut. Tapi kalau di Indonesia, gampang maksudnya senang. Ha, jadi kita kena gunakan perkataan di tempat yang sesuai dengan bahasa budaya bangsa tersebut. Jadi bila sebut tentang hijrah Nabi, adik-adik, hijrah daripada Mekah ke Madinah sekarang tak ada. Tamat. Sebab Nabi sudah wafat, sudah meninggal. Okey, hijrah yang pindah-pindah tak ada dah. Madinah sudah Islam. Mekah sudah Islam. Dulu Nabi duduk, Nabi lahir kat mana? Nabi lahir kat Mekah. Bila Nabi umumkan Allah lantik dia sebagai Nabi, orang Mekah semua halau. Penipu. Muhammad ahli sihir. Penipu. Dulu masa Nabi Muhammad lahir, masa kecil, happy birthday to you, semua orang suka kan? Termasuk Abu Jahal dan Abu Lahab. Kenal Abu Jahal tak? Kenal tak Abu Jahal? Bukan Abu Jahal tu munafik dua. Yang Abu Jahal. Kau tengok munafik dua tak? Ha? Tak tengok? Ha. Abu Jahal, orang yang paling jahat dan paling musuh kepada Nabi. Abu Lahab, pakcik dia. Abu Lahab dengan Abu Talib adik-adik. Dia Abdullah, bapa Nabi. Abu Talib, bapa Sayyiduna Ali. Dan satu lagi Abu Lahab, yang Quran cerita pasal tabat siada Abi Lahabim watab. Itu bapa saudara Nabi. Dia sayang Nabi. Siapa yang tak sayang anak buah? Anak buah lahir, anak abah, anak adik lahir, seronoklah. Tapi bila anak buah dia sudah besar, sudah menjadi seorang Nabi, bawa kebenaran, dan kebenaran itu bertentangan pula dengan perangai dia. Nabi kata haram, haram, haram. Dia pula bisnes haram. Nabi kata haram. Akhirnya Abu Lahab mengisytiharkan benci kepada anak buahnya Rasulullah. Halau. Boikot. Masa permulaan Nabi menyampaikan dakwah Islam, sikit orang Islam, sikit boikot. Jangan bagi beras, jangan bagi beri minyak, apa semua tak ada.
Susah Nabi nak makan. Dalam keadaan Islam masih sikit, tuan-tuan. Masih lagi muda masa itu. Maka apa yang berlaku? Allah mewahyukan kepada Nabi, pindah ke Madinah. Bukan penakut. Nabi penakut ke? Tak. Nabi pindah bukan lari, bukan pengecut. Nabi pindah strategi. Tahu strategi? Main bola, main futsal ada strategi. Kan? Okey. Kemudian bila Nabi pindah ke Madinah, tuan-tuan, orang Mekah brutal-brutal, orang Madinah lembut-lembut. Orang Madinah lembut eh? Bukan banyak. Lembut ni maksudnya budi bahasa. Orang Melayu kan lembut. Kan? Tegur. Oh, mak cik lima, apa buat tu? Sidai kain ke? Dah tahu orang tu sidai kain. Tanya lah gitu. Pesan kan? Saya dulu orang kampung, tuan, perhati bangai mak-mak sini tak ada orang ni sembilan kan? Okey. Ada saja ya pancik. Saya orang kampung, ustaz orang kampung, ya? Walaupun nampak aku macam London sikit kan. Jadi komunikasi antara makcik, dia tegur, apa khabar? Buat apa tu? Sidai kain ke? Dia tahu orang tu sidai kain, tanya lagi. Lepas tu yang makcik yang sidai kain tu buat lurus macam, ya sidai kain. Ha, tengok kemesraan. Kalau dia tak mesra, kalau dia lurus, sidai kain ke cik Ijah? Buta ke? Tapi disebabkan kau Melayu, disebabkan Melayu, mesra. Ada budaya-budaya kasih lauk dekat jiran sebelah pun balas lauk. Kan? Kita bagi gulai pisang dekat jiran sebelah, jiran sebelah balas balik mangkuk kosong gambar pisang. Itu perkara biasa tuan-tuan di kalangan orang kampung orang Melayu. Maka itu keistimewaan orang Melayu. Okey, maka begitu juga orang Madinah masyarakatnya lembut-lembut dan memang menunggu seseorang untuk mengubah mereka daripada permusuhan. Bangsa Arab ni berpuak tak? Dia berpuak. Berpuak tu puak ni bergaduh tu, kalau togah dek seorang bergaduh berperang, kedua-dua kampung perang. Kau usik orang kampung aku ya? Macam korang lah, budak rebel dengan budak hipster. Kan? Siapa rebel sini? Siapa rebel sini? Angkat tangan. Tak ada. Siapa lajak, budak lajak. Ada. Aku tahu presiden budak lajak di sini kan. Saya nampak budak lajak lagi hardcore daripada mak rempit lah. Dia bukan layan jalan kampung, highway layan. Alhamdulillah. Mentang-mentang tak payah tol. Tahu budak lajak tahu tak? Jadi Madinah memang menunggu. Bila datang Rasulullah, tu yang diorang nyanyi tu kak. Tola'al. Dah, tak payah pun lah. Tapi tola'al badru alaina ni, kisahnya adakah nasyid itu didendangkan ketika Nabi datang, maka hadis itu dipertikaikan. Soheh ke tak soheh? Tak apa, itu tak ada masalah. Padahal tak ada kaitan dengan masalah hukum. Nak ceritanya dekat sini, orang Madinah suka Nabi datang. Bila Nabi sampai, berebut-rebut. Duduk rumah saya Rasulullah. Duduk rumah saya. Homestay saya. Masing-masing nak offer rumah sendiri. Tapi Mekah, orang Mekah, halau, penipu. Muhammad penipu, Muhammad ahli sihir, Muhammad pembongkar. Padahal dia menyampaikan wahyu. Sebab apa orang Mekah malah? Sebab orang Mekah dia dah biasa menyembah berhala. Dik, bila kita dah biasa dengan sesuatu perkara, kita dah selalu merokok. Lepas tu tiba-tiba ada orang kata jangan merokok, kita marah. Lepas tu Nabi datang, dia nak bawa satu perubahan. Jangan merokok, jangan makwa-pakwa, jangan couple, jangan menipu, jangan mencuri, jangan membunuh. Nabi datang bawa, jangan berzina. Nabi datang bawa perkara-perkara yang diharamkan supaya dilarang. Boleh ya? Selesai. Maka akhirnya apabila Nabi membina negara Islam yang pertama di Madinah. Negara Islam yang pertama Madinah eh? Madinah. Tapi tempat Nabi lahir Mekah. Sebab Nabi pergi Madinah, dia buat set up. Apa tempat ataupun bangunan pertama yang Nabi bina? Bagus kau. Masjid apa? Cerdik masjid. Bukan semua. Saya tanya kadang-kadang budak tingkatan 5 pun tak tahu. Dia tahu tak? Selalu kita tanya, masjid apakah yang pertama Nabi bina? Ramai yang cakap masjid Madinah. Ada sikit masjid Pucung. Tapi dia pandai. Siapa nama kau adik? Darwish. Ya, Darwish. Nama salah seorang pengarang kitab Islam terkenal. Ada bunyi lagi, bunyi. Tak perhati. Ramai orang tak perhati kan kau ni? Kau buat, lepas habis ramai ustaz kan, kau buat kesatuan kau. Lantik syarat JKKK semua. Jadi Darwish, Darwish kan? Darjah apa? Darjah, kau ni dah? Belum?
Darwish kata, saya tanya, masjid apakah yang pertama dibina? Oh, dia pandai tak? Masjid Quba. Lepas Masjid Quba, baru Masjid Nabawi. Tuan-tuan, masjid pada zaman Nabi dibina tidak semewah. Ada berapa ekor sini? Satu, dua, tiga, empat. Lima belakang tu. Sejuk. Kan? Seronok datang kan tak? Masjid zaman Nabi dia punya batang, batang tiang, batang kurma lah. Lepas tu dia punya lantai, batu kerikil. Tak ada lantai macam ni. Ini mewah ni, sekali pijak. Walang lutut. Kan? Nak-nak semayang subuh, semayang subuh tengah sejuk, ngantuk-ngantuk tu. Sujud yang pertama tu maknanya sujud sampai kiamat. Tak bangkit-bangkit lagi dah. Seronok kan tak? Dapat wahyu terus itu. Masjid zaman Nabi dia punya atap daripada daun-daun. Daun-daun tamar. Nah, kalau ada hujan, celah-celah lubang tu terkena cahaya matahari, nasib kau. Tapi ramai tak sahabat datang? Ramai. Ramai sahabat datang, tuan-tuan. Sebab mereka datang ada keimanan di situ. Mereka datang ada iman dengan iman. Masjid ni tak penting. Dia nak selesa ke tak selesa. Bukanlah maksudnya saya suruh tuan-tuan roboh dan suruh ni, tak. Sebab Nabi kalau ada zaman sekarang, Nabi mungkin jadi imam ataupun Nabi meraihkan teknologi. Ada kamera, kemudian ada panduan-panduan semayang. Yang ni semua membantu dakwah Islam. Ada kipas. Nabi tak marah itu semua. Tetapi yang menjadi masalahnya apabila kemewahan menyebabkan orang semakin lupa dengan tanggungjawab. Kemewahan di luar. Kenapa tak datang masjid? Oh, saya sibuk uruskan kereta, rumah dan seumpamanya. Sedangkan kita dituntut untuk datang ke surau berapa kali sehari? Lima, dek. Lima. Kalau dia mati, nah, semayang jenazah dia. Kan? Lima kali, satu semayang berapa minit? Agak-agak. Satu semayang berapa minit? Lima minit. Contoh, lima minit lah. Ya? Lima kali lima? 25. 25 minit sahaja duduk surau, lagi 23 jam, 35 minit lebih. Luar. Futsal, pejabat, panggung wayang, shopping, dating, playground. Dua, tak sampai setengah jam sahaja Allah minta kita di rumah Allah. Tak adil kan? Kita nak masuk syurga. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga. Tapi kita tak pergi ke rumah Allah. Itu masalah. Kalau zaman Nabi dulu, masjid. Tak adalah cantik macam ni. Taklah seselesa. Tapi yang menjadikan mereka selesa datang ke masjid pada zaman Nabi bukan disebabkan kapet, tapi disebabkan iman dan takwa. Kita kurang yang itu. Kita kurang yang itu. Jadi macam mana nak tambah iman, Ustaz? Datang sini. Sini bukan sahaja buat program sembahyang lima waktu, tapi ada program ceramah-ceramah ataupun zikir. Jadi Nabi, bangunan yang pertama Nabi bina adalah masjid. Nabi tak bina Tesco. Nabi tak bina My Deal. Nabi tak bina shopping complex. Sebab tuan-tuan, kenapa Nabi bina masjid? Untuk mendidik manusia tentang perhubungan dengan Allah memerlukan seorang Nabi. Dia tak boleh pandai-pandai sendiri. Sebab tu Nabi tak bina shopping complex. Shopping complex untuk makan. Makan ni tak payah diajar tak? Nabi tak lahir lagi, orang Arab memang tahu makan. Makan masuk mulut ikut? Ikut mulut. Keluar bawah. Tapi hubungan dengan Allah, tak tahu. Siapa yang tolong bagi tahu? Nabi. Maka Nabi bina masjid sebagai Putrajaya. Putrajaya pertama, Masjid Nabawi. Maknanya pusat pemerintahan. Itu parlimen. Jadi datang masjid berbual, datang masjid sembahyang, datang masjid berbincang, majlis ilmu. Maka dalam masjid, masyarakat dapat dibina sebuah organisasi. Dulu tak kenal, dulu tak kenal lah siapa orang tu. Tapi bila datang masjid kan semua kenal. Assalamualaikum, duduk dekat mana, lorong mana, tingkat berapa. Dululah masa taman ni dibuat, dulu masa surau ni baru dibuat, kan orang saling tak kenal. Adik pun tak kenal antara satu sama lain, tak kenal. Ayah-ayah pun tak kenal dengan ayah kau, ayah orang lain, kan? Tapi bila surau ni ada, maka orang akan cari surau. Eh, dah masuk waktulah, jom kita pergi surau. Mana surau? Semua orang datang sini. Masa tu tak kenal. Tapi ada seorang yang secara automatik dia ambil mic atas rasa tanggungjawab berjemaah. Dia tak ada nak minta izin sebab masa tu belum ada organisasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia azan. Selesai azan, semayang sunat. Selesai semayang sunat, ni baru belum kenal lagi. Ok,
Okey, nampak ada yang pakai kopiah, mungkin alim kot. Okey, depan. Kemudian jadi imam. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas bagi salam, zikir-zikir, doa, cakap. Oh, tuan siapa nama? Tuan tinggal dekat mana? Lorong mana? Lorong 14. Rumah nombor 20. Rumah aku tu. Kenapa tak? Kan? Bapak kamu dengan bapak dia dulu tak kenal. Tapi bila sembahyang dekat surau baru? Baru kenal. Akhirnya, apabila dah sembahyang sama-sama, ada satu suara. Ada satu suara. Jom kita buat organisasi. Organisasi itu maknanya persatuan. Itu yang adik nampak hari ini. Ada beberapa orang pakai jubah warna purple. Dalam banyak-banyak surau, selain daripada Nescafe, inilah suraunya yang AJK-nya seragam, kemas, smart dan handsome. Surau ni lah. Kau angguk apa benda ni? Kau faham ke tak faham? Nampak baju purple. Asalnya baju purple ni dia tak kenal antara satu sama lain. Tapi bila dah organisasi, maka baju purple ni kita kenal sebagai ahli jawatan kuasa. Ada pengerusi surau, ada tuan imam, imam satu, imam dua, bilal satu, bilal dua, siak satu, siak dua. Ramai AJK. Jemaah? Jemaah satu, jemaah dua orang. Ada setengah surau tuan-tuan. Ya Allah, miskin. Bukan miskin ekonomi, bukan miskin duit tabung. Miskin dari segi jemaah. Orang tak datang. Yang ramai cicak. Ada satu masjid di tempat saya, di negeri saya. Masjid ni bukan surau R&R. Masjid. Masjid ni ada sistem. Ada imam rotik, bayar gaji. Ada satu waktu sampaikan imam pun tak datang. Imam pun tak datang. Masjid. Nabi dulu, Nabi cakap, kalau tengok beberapa lama tak azan kampung tu, kita perang kampung itu. Kafir. Pernah suatu masa Nabi bercita-cita nak bakar. Nak bakar rumah orang yang tidak sembahyang berjemaah, menghadirkan diri. Ini bukan hantu kat yang terbakar tu, bukan. Nabi. Kau pun tahu kan? Nabi nak bakar mana-mana orang yang tak datang, bakar rumah dia. Tapi Nabi tak sempatlah buat macam tu. Nabi bercita-cita nak menunjukkan bahawa betapa pentingnya sembahyang berjemaah di surau. Nabi nak cari kayu api, biar Nabi nak lantik orang lain jadi imam, aku nak pergi cari kayu api. Cari rumah mana orang tak datang surau, tak datang masjid, bakar. Tapi Nabi tak buat lah. Akak, agak-agak kalau Nabi buat lah, imam-imam sekarang pun kena buat. Bertambah pula tugas imam, bakar rumah jemaah. Lama jemaah pula tak, imam mana lama tak datang, lama rumah imam pula kena bakar. Sebab dia bakar rumah orang. Maksud Nabi nak bakar juga, bukan Nabi nak bakar sesuka hati. Kenapa Nabi nak bakar orang? Sebab dia tak datang sembahyang jemaah. Karaoke lah pergi. Panggung wayang kau pergi. Tengok denan-denun lah apa lah. Surau tak pergi. Eh, filem dekat wayang berapa jam? Dua jam setengah. Zuhur berapa minit? 5 minit. Zuhur ada kunut tak? Tak ada. Nak kata perbezaan kita tidak adil, adik-adik, tuan-tuan, kita tidak adil dengan Tuhan. Kita minta macam-macam. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan, berikan aku rumah, berikan aku kereta, berikan aku nikmat, makanan, pakaian. Tapi Tuhan minta satu sahaja, sujud. Sujud tak sampai 2 minit. Sujud 2 kali, 4 kali, 8 kali, tak sampai 2 minit. Kita tidak adil. Maka Nabi turun untuk menyusul dan mentadbir bagaimana kita nak buat hubungan special dengan Allah. Hubungan yang paling asas dengan Allah, sembahyang. Sebab tu anak-anak kecil, Nabi pesan kepada ibu bapa, Nabi pesan kepada mak dengan abah. Nanti bila adik-adik dah jadi mak dengan abah, hadis Nabi, muru auladakum bis-solah wa hum abna'us sab'in. Didik, perintahkan anak-anak kamu sembahyang ketika berusia 7 tahun dah jam berapa? Darjah satu. Mana darjah satu, ibu bapa kena didik dan perintahkan anak-anak sembahyang. Tak ada alasan. Anak-anak yang tak sembahyang, maka kesalahannya kepada ibu bapa. Kenapa tak didik? 7 tahun darjah satu. Jangan rotan dulu, didik. Tunjuk adik, jom ikut mak sembahyang. Allahu Akbar, dia pun ikut. Cuma kadang-kadang kita tengok segelintir surau ataupun masjid dekat Malaysia ni, budak-budak kurang datang. Sebab apa? Ada dah sebab kan, nanti saya ceritakan.
Di Mesir tuan, saya duduk di Mesir 11 tahun lebih, saya tengok bagaimana masyarakat Arab sangat sporting bawa budak-budak kecil. Kadang-kadang lebih kecil daripada ini. Bawa datang ke masjid, bawa datang ke surau, mak bapak dia bawa datang ke surau. Tapi di Mesir, negara Arab yang meriahkan masjid, orang lelaki. Sebab itu tuntutan dalam Islam. Perempuan di rumah. Perempuan semayang di rumah. Itu nanti saya cerita. Kakak balik nanti tu kan mengajuk balik belakang. Sebab kita Malaysia ni budaya patuh lain. Nabi ada sebut tempat yang paling afdal perempuan untuk sembahyang di rumah. Tetapi kalau isteri-isteri nak datang ke masjid, suami tidak boleh larang. Mana kalau akak datang masjid, suami tak boleh larang. Dengan syarat, datang dalam keadaan yang sopan. Datang dalam keadaan yang tidak memakai minyak wangi yang melampaui batas sehingga mengganggu hidung imam. Menyebabkan imam terpaksa menukar kiblatnya. Perempuan tak boleh pakai minyak wangi. Minyak wangi yang menggoda lelaki. Perempuan boleh pakai minyak wangi sikit. Lelaki tak ada masalah. Sebab lelaki dengan perempuan, lelaki lebih mudah tergoda dengan perempuan berbanding perempuan tergoda dengan lelaki. Setuju tak? Angguk. Kau angguk apa tadi? Aku tak tahu kau faham ke tidak. Ustaz nak tanya kau dek, kenapa ustaz cakap macam tu? Aurat perempuan mana? Aurat perempuan daripada mana ke mana? Ha? Rambut ke kaki? Rambut ke kaki, betul. Mana daripada kepala sampai kaki? Seluruh. Kecuali muka dengan tangan. Tangan pun ni lah, bukan tangan sini. Aurat lelaki? Lutut ke bawah ke pusat ke lutut? Lutut ke bawah ke macam-macam. Pusat sampai? Pusat sampai lutut. Maknanya aurat lelaki dengan aurat perempuan mana lebih besar? Aurat. Kenapa perempuan kena tutup semua? Kerana Allah mencipta perempuan sangat cantik dan menjadi daya penarik lelaki. Lelaki tubuh badan tak cantik. Kau tengok lelaki daripada kepala daripada lelaki peti air di pintu lurus je. Perempuan ha. Pernah naik kapal terbang? Pernah naik. Pramugari. Rasuk umur pramugari berapa tahun? Ada 60 tak? Ada. Dia selalu pakai telekom ke baju merah? Baju merah. Weh, hafal kan? Baju merah tu Air Asia. Yang bunga-bunga, emas. Ya? Jadi maknanya, masalah. Perempuan kalau pakai seksi, masalah. Sebab apa perempuan pakai seksi, masalah? Sebab dia patut tutup semua. Lelaki tak ada masalah. Sebab lelaki auratnya sikit kan? Pusat sampai ke lutut. Kau pakai towel, kau dah boleh shopping giant lah. Kau pakai towel, kau dah boleh shopping giant atau tak? Towel kan tutup daripada pusat sampai ke lutut. Maknanya, adik kalau pakai pusat sampai ke lutut, tutup pakai towel, sudah menutup aurat. Shopping lah giant. Buat rumah ramai-ramai, budak-budak raja. Masuk pintu giant, angin giant, angin aircon kuat, towel kau pun terbang. Maka perempuan datang ke masjid dalam keadaan yang tidak menimbulkan fitnah dan tidak memakai bau-bauan ataupun wangi-wangian yang boleh mengganggu orang. Saya cadangkan kalau akan pakai minyak wangi, ambil minyak wangi yang dibuat daripada kapu barus. Tahu itu ingat tanah kubur. Kapu barus tahu, kapu barus. Kapu barus ni benda wangi bau-bau yang digunakan ketika untuk menguruskan mayat. Jadi itu. Maka masjid. Masjid tempat untuk membina masyarakat. Organisasi. Mula daripada masjid. Sebab tu setengah ulama kata kalau nak tengok satu kampung tu baik, nak tengok orang kampung tu baik. Ni taman apa? Taman pucuk utama. Nak tengok taman tu orang dia bagus, nak tengok kampung tu orang dia bagus, tengok surau dia. Kampung ni ramai lah. Playground ramai. Kemudian kenduri ramai. Bagus tak? Belum bagus. Tengok surau. Tengok surau, tengok subuh. Subuh sini berapa? Subuh sini alhamdulillah berapa? 30,000 dah. Ada 30,000 sini. Ha? Lebih kan? Ha. Tengok surau. Kalau surau dia ramai orang tak? Melempak sampai keluar. Zuhur. Subuhnya sama macam sembahyang Jumaat. Baguslah penduduk kampung itu. Kita tanya. Surau ni orang datang berapa? Tiga orang je.
Kita kata sikitnya. Tak, dia nak tahu sikit banyak, kita ukur dengan jumlah penduduk kampung. Berapa orang datang surau? 3 orang. Ah, penduduk Islam semua berapa orang? 4 orang. Ah, bagus kan? 99%. Tapi kalau kita tanya, surau ni berapa orang datang? 1,000. Weh, bagus kan? Berapa orang? 2 juta. Tak bagus. Dan nisbah tak berapa kena. Okey, maka marilah ramai-ramai untuk memakmurkan rumah Allah. Cuma, itu cuma. Situasi di tanah air kita ataupun di tempat kita, setengah politik surau ataupun pentadbiran surau yang dia tak suka budak-budak. Budak-budak bising. Tak suka, halau. Sedangkan kita tidak menelusuri sejarah Nabi SAW. Tu saya kata tadi, tuan-tuan, zaman Nabi pun sudah ada kanak-kanak. Salah seorang cucu Nabi, kembar Hasan Husain, waktu Nabi sujud, waktu Nabi sembahyang, akak budak kecil ni, akak pun faham. Dia kalau tengok mak dia, tengok ayah dia, dia pun akan pergilah tarik-tarik apa semua, mak, ayah semua kan. Dia akan tarik. Tengok mak dia tengah sembahyang, tarik penuh cahaya tu. Kan daripada depan lah, tarik zip pula. Zip ayah kan. Jadi maknanya dia kacau. Nak panjat ayah dia waktu berdiri tak dapat. Nak panjat ayah waktu rukuk tak dapat. Yang boleh panjat waktu bila? Sujud. Akhirnya ketika Nabi sujud, maka Nabi dipanjat oleh seseorang. Siapa? Cucu Nabi lah, tak Imam Buah pula. Cucu Nabi panjat. Maka Nabi bila dia dapat tahu ataupun dia rasakan dia dipanjat, dia tahu lah itu cucu dia, bukan Zainal Abu Bakar, cucu dia. Akhirnya Nabi sujud lama. Kenapa Nabi sujud lama? Supaya cucunya tidak jatuh ketika Nabi bangun. Kalau Nabi bangun, apa yang berlaku dekat cucu dia? Jatuhlah. Jadi Nabi sangat penyayang dengan kanak-kanak. Hari ni orang sumbat kucing dalam apa ni? Mesin basuh. Kan? Sumbat kucing dalam mesin basuh. Aku tak pasti dia ingat kucing tu bantal dia ke apa? Wallahualam. Maka Nabi terpaksa sujud lama. Bila Nabi sujud lama, tuan-tuan, sahabat di belakang dia tak tahu. Kita kalau tengah sujud, kita nampak tak apa yang berlaku dekat depan? Kita tak nampak. Contohnya kita sujud, imam sujud dulu, kemudian kita sujud. Kita tak tahu imam meninggal ke, imam apa, imam pengsan ke, ataupun imam kontut tak beritahu, dah tak tahu, dah kena kopi ke. Ah, itu semua ilmu tentang sembahyang. Maka sahabat berfikir di dalam hati, kenapa baginda sujud lama? Risau. Sahabat-sahabat adalah kelompok yang sangat mencintai Rasulullah. Jadi dia risau, kenapa Nabi sujud lama? Macam kita lah, imam sujud lama, tapi kita tak risau, marah. Imam mampu ke mana kan? Bukan imam di tempat lain, tuan. Ada dalam satu kisah, salah seorang jemaah di kalangan sahabat, dia angkat kepala. Takut apa-apa yang berlaku pada Rasulullah, angkat kepala. Oh, baru dia faham. Patutlah cucu Nabi panjat Nabi. Cucu Nabi panjat Nabi. Faham? Jadi kalau orang sini, seorang tu angkat kepala sebab dia risau takut imam sakit. Dia, oh, fahamlah cucu imam. Tapi kalau imam dua panjat, ramai-ramai angkat kepala. Tiba-tiba pula kau nak manja-manja time ni, ya tak? Lepas Nabi habis selesai semayang tak? Nabi pun bagi tahu kepada makmum, supaya makmum tak risau. Tadi aku sujud lama sebab cucu aku panjat, ada belakang. Hadis, dalam sebuah hadis yang isnadnya sahih. Dan pada waktu yang lain, nak menunjukkan Nabi sangat penyayang dengan kanak-kanak. Ini kepada akak-akak. Akak-akak yang bawa anak cik. Nabi pernah sembahyang dukung baby. Tahu baby? Ha. Habis waktu dah. Saya tunggu dia habis dulu. Dia kalau nak cerita Mission Impossible tu, bom tu. Pernah suatu ketika ni semayang, dukung. Akak bawa baby. Ya, anak-anak cik. Kan kalau letak dekat bawah kak, ustaz, akak ada anak ciknya. Nak tinggal kat rumah tak ada orang, tapi akak nak dengar ceramah. Jadi kalau apa ni letak di sebelah, takut nanti kan dia merayau sampai ke longkang. Ataupun ada orang colek. Kan ni zaman orang colek budak. Kan? Merompak semua masuk ke surau pakai telekung. Masuk ke surau pakai telekung. Dia habis dulu. Ngambil beg orang dia ambil. Ramai orang buat jahat. Jadi macam mana ustaz? Maka akhirnya akak boleh dukung.
Eh ustaz, bukan hukum nanti mengganggu khusyuk akak. Akak pilih salah satu daripada gangguan khusyuk. Kalau akak letakkan budak tu dekat sebelah, tak khusyuk sebab memikirkan budak. Kalau dukung, tak khusyuk. Tapi dukung tak khusyuknya sedikit berbanding dia letakkan tepi, tak khusyuk lagi besar. Jadi pilih melakukan tak khusyuk yang sedikit untuk menghilangkan tak khusyuk yang besar. Faham tak? Maka dukung. Risau anak, dukung. Akak risau anak akak ustaz, dukung. Risau suami, dukung. Oh, kau gelap macam tu tau. Siapa yang gelap tu? Cerita laki bini anda kau gelap kan? Selesai. Nak kata, ustaz, saya tak pernah dengar. Memanglah tak pernah dengar sebab selalu buka program hiburan. Kita tak baca buku hadis. Dekat Malaysia ni tuan-tuan, minta maaf saya beritahu ya. Kita dulu pun, kita bermula daripada tidak belajar, kemudian kita belajar. Dan saya mungkin belajar ada sedikit yang saya tahu, saya kongsi. Kat Malaysia ni banyak hadis-hadis palsu yang tersebar. Sebab tu bila banyak hadis-hadis yang sahih yang tak pernah kita dengar, sebab kita memang dah tenggelam dengan hadis-hadis yang tipu, maka kita menganggap hadis palsu tu sebagai sahih, dan hadis yang kita tak pernah dengar tetapi sahih kita anggap sebagai palsu. Ini proses ilmu. Apa antara hadis palsu yang tersebar? Bab azan sahaja ada dua hadis palsu. Yang pertama, ni yang suka viral. Siapa yang berbaring ketika azan? Akak sambung. Apa yang berlaku? Ha. Siapa yang berbaring ketika azan? Apa yang akan berlaku? Mayatnya akan berat ketika dia mati nanti. Takut orang. Apalah salahnya berbaring ketika azan, kak? Tak ada salah. Tak ada dosa pun. Waktu azan, Allahu akbar. Kita tengah baring. Tengah-tengah baring, azan pun masuk. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak payah bangun. Maksudnya kalau kita teruskan perbaringan, tidak berdosa. Tiba-tiba ada orang nak menunjukkan semangat Islam yang tak berapa kena, dia menakut-nakutkan pada kesalahan yang sedikit. Antara ciri-ciri hadis palsu, buat kesalahan sedikit, mendapat azab yang pedih. Bahkan bukan kesalahan baring ketika azan. Yang penting jawab, jawab azab sambil baring tu. Tapi dia sebarkan juga hadis palsu. Siapa yang berbaring ketika azan, mati nanti mayat bawek. Ya dah gomok, memang dah bawek. Ada baru-baru ni tuan-tuan, saya tak tahu tapi saya tak setuju. Baru-baru ni viral satu gambar, saya tak tahu drama ke tidak, penduduk kampung dia usung jenazah, lepas tu jenazah terkeluar masuk dalam kolam sebelah tu. Saya nak beritahu tuan-tuan, ada kan tuan-tuan? Saya nak beritahu, sekalipun kisah itu benar, kita tidak berhak untuk menyebarkan kerana melibatkan aib. Tapi nampak gaya drama ke betul tu? Ha? Sinetron kan? Ha. Sebab cara dia jatuh tu macam benda yang ringan jatuh. Jadi akhirnya kalau benda tu palsu, maka sudah viral. Kita telah mindsetkan masyarakat menganggap benda tu sebagai betul. Islam bukan agama menakutkan. Islam bukan agama yang menyeksa orang. Islam agama yang beri harapan. Ustaz, dulu saya buat dosa, sekarang saya boleh masuk syurga tak? Boleh, tapi dengan syarat sembahyang, bertaubat. Jadi Islam agama yang memberikan kegembiraan. Bak kata Nabi, yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunafiru. Berikan berita gembira, orang seronok. Jangan menyebabkan orang takut. Kau dah buat ni. Wan tu jaga poli kan. Kita ugut. Kau merokok eh, confirm neraka. Tak boleh. Patutnya bila kita jumpa kawan kita yang jahat, kita kata, "Kenapa buat macam tu? Berdosa, tapi kau boleh jadi orang baik, taubat, sembahyang." Itu hadis satu. Maknanya baring ketika azan, mayat, nanti mati mayat, mayat berat. Nah, kalau kita pergi hospital kak, ziarah orang sakit, what ICU? Orang tu memang tengah baring. Tengah-tengah ziarah duduk berat, awak sakit bila ni? Allahu Akbar, bangun. Mampu ya orang tu. Tangan dah berbalut daripada kepala sampai ke kaki mengalahkan mami the return. Hadis yang kedua berkenaan dengan azan, hadis palsu. Ha. Siapa yang bercakap ketika azan? Kamu buat, apa khabar makcik? Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah tiba senyap. Cakap lah. Bercakap ketika azan tidak ada masalah, tidak berdosa. Tetapi jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mak kau sihat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sihat, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha. Mak kau hijau? Tidak ada hadis kata ustaz betul ke hadis palsu?
bawa datang sanad ataupun sandaran bukti, tak ada. Paling tinggi pun kita kata tidak ada adab pun memerlukan kepada dalil. Sama juga dengan isu baring di dalam masjid kaki menghadap kiblat. Baring dalam masjid kaki menghadap kiblat haram hukumnya, itu yang tersebar. Tak ada haram sebab tak ada dalil yang melarang. Yang haram kaki letak atas kepala imam tu ya. Akak-akak sekalian, zaman Nabi dulu sahabat duduk dalam masjid berbaring. Zaman Nabi dulu kaum perempuan datang semayang masjid. Nabi tak marah. Cuma yang Nabi marah, jangan perbuatan-perbuatan yang tertentu ini mengganggu orang sembahyang. Itu je. Bahkan memang kita digalakkan duduk dalam masjid dengan niat iktikaf dapat pahala. Maka itu. Jadi kanak-kanak, apa tujuan? Nah, sekarang baru Ustaz nak beritahu sebelum Ustaz tutup. Apa tujuan Ustaz panggil kita orang kanak-kanak dan budak kecil ini ke depan? Kerana 15 tahun akan datang, yang akan memakai baju purple ini adalah kamu. Pakcik-pakcik akan pergi, Ustaz akan mati, kamu akan dewasa. Siapa yang jadi AJK sini? Kau. Adik yang tak, mungkin masa tukar mesyuarat tak baju purple kan? Kita tukar baju purple dulu 20 tahun, kita pakai kelabutik anjing. Apa? Adik-adik yang akan mengimarahkan surau, mungkin 20 tahun akan datang hasil daripada mesyuarat kamu, kegigihan kamu untuk memakmurkan taman pucung utama ini, surau ini sudah bertukar menjadi masjid 2 tingkat. Tingkat ketiga dia, mencecah awan. Mana tahu? Maka jangan jauhkan diri daripada rumah Allah. Dekatkan ke sini. Tak nak lah Ustaz, saya nak jauh. Jangan jauh. Nanti mati jenazah akan diusung juga ke sini. Mati nanti jenazah akan diusung juga ke sini. Jangan kita tidak merebut peluang ataupun mengabaikan peluang untuk sembahyang berada di belakang imam. Merebut. Tuan-tuan tengok video orang Madinah ataupun orang Mekah, buka aja pintu tu, berlari diorang. Berlari-lari untuk merebut saf yang pertama. Seolah-olah macam saf pertama tu ada kunci kereta Porsche. Ataupun ada emas yang berjuta-juta nilai. Berlari daripada pintu. Kita tak ada. Kita ni budi bahasa kita tinggi tuan-tuan. Kita tak berebut saf pertama. Kita minta orang lain yang silakan. Kita pula yang mensilakan orang. Silakan, saya dah dijamin syurga. Anda belum lagi, silakan. Akak, akak tak bayar sebab akak perempuan. Saya nak bagi tahu perempuan ni saf yang paling afdol, yang paling belakang. Saya nak bagi tahu susunan susunan saf. Yang pertama sekali siapa? Pertama sekali jenazah, kalau sembahyang jenazah. Depan, ya? Yang kedua baru imam. Sekali sembahyang 5 waktu, zuhur, asar. Yang pertama imam. Yang kedua orang dewasa, orang dewasa. Yang ketiga di bawah, di bawah. Mana yang pertama orang yang bijak, cerdik, agama, yang hafal Quran, hadis. Yang kedua. Tapi itu panduan tuan-tuan, panduan ulama. Tak adalah besok tuan-tuan buat, okey, ya kau berapa hadis kau hafal? Kau soft pertama. Itu dah macam Abu Jahal dalam Munafik 2 kan, dia tanya, berapa hadis kau hafal? Kan dalam Abu Jahal kan? Baik, maknanya orang dewasa soft pertama. Kanak-kanak lelaki soft belakang. Okey, adik jangan, kau jangan terasa pula, nanti usah huraikan. Okey? Yang perempuan, yang paling akbar, perempuan dewasa belakang. Depan kanak-kanak, sebab apa? Sebab orang perempuan kita nak jaga fitnah. Kalaulah mudah berlaku fitnah di kalangan orang perempuan dewasa yang suka berhias-hias. Tapi bila kak dengar yang paling afdol belakang, semua nak mengundur-undur kan sampai ke rumah lah pergi kan. Tapi dalam suasana kita dekat Malaysia ni tak ada masalah. Tidak timbul fitnah insyaAllah. Tidak berlaku. Jadi bercampur. Nah, sekarangnya apabila ada segelintir orang dewasa yang tidak memberikan orang kata semangat kepada kanak-kanak, kepada adik-adik, dalam proses hijrah. Kita hijrah ni tuan-tuan, bukan hijrah untuk jadi orang baik kepada yang lebih baik ataupun orang jahat kepada baik. Tapi hijrah untuk peringkat masyarakat. Antaranya, surau dulu 3 orang datang. So macam mana nak berhijrah menjadikan surau 300 orang? Maka berikan ruang kepada seluruh generasi. Terutamanya kanak-kanak. Kanak-kanak kadang-kadang setengah surau kena halau. Ada satu masjid, kita tengok dia buat satu signboard. Dia kata, kanak-kanak tidak dibenarkan berada di dewan utama solat. Kejam. Sedangkan Nabi dulu, cucu dia panjat belakang dia. Dan Nabi sebagai seorang imam, dan dia seorang Nabi. Tidak ada double standard. Tidak ada ego. Tidak ada meletakkan kau budak.
aku orang dewasa. Tak ada. Maknanya semua merasakan surau ini adalah tempat dia sebagai rumah Allah. Bila rumah Allah, kita hamba Allah. Bila kita hamba Allah, semua berhak untuk masuk dalam surau. Bahkan Nabi, tuan-tuan, dia pernah mempersilakan orang Kristian masuk ke dalam. Silakan. Maknanya di taman pujung, adik ada tak kawan-kawan yang bukan Islam? Ada tak kan? Ha, Mutusami ke Ramu ke Ramuan semua ada kan? Jadi kalaulah pernah, satu hari kalau dia kata, lu dengar apa itu dekat surau itu, sulau? Sulau Al-Iman kan? Bolehkah aku masuk itu sulau? Boleh. Persembahkan ataupun ajak dia. Sesiapa tuan-tuan di kalangan masyarakat-masyarakat yang bukan Islam. Sekarang ni ramai orang bukan Islam yang nak kenal Islam. Dia pula dah suka ataupun selalu cakap zikir. Ada tak kawan-kawan bukan Islam sebut astagfirullah apa semua? Ada kan? Ada. Dia pula lagi tajwid begitu. Kadang tu, besok futsal ya? InsyaAllah. Dia pula lagi dongung begitu. Di kalangan orang-orang bukan Islam, sebut astagfirullah, la ilaha illallah, dia sebut. Kau jangan marah, kau pula kau cakap macam tu lah, kau dah lah hitam, sebenarnya kau hitam dah. Tuan-tuan, bila dia sebut perkataan-perkataan itu, menunjukkan bahawa dia nak kenal Islam. Kejiranan kita, neighborhood. Boleh tak saya masuk ke surau? Silakan. Nabi pernah mempersilakan Nasoro, Kristian masuk ke dalam surau Masjid Nabawi. Bahkan Nabi izinkan untuk mereka melakukan ibadah cara mereka di satu sudut. Yang penting tidak mengganggu orang Islam. Itu sebagai salah satu cara dakwah. Biar orang kafir tengok, bagus Islam, tidak diskriminasi. Dalam keadaan gereja-gereja mempersilakan orang Islam, ya silakan masuk, ini ada beras boleh ambil, duit boleh ambil. Dalam pada keadaan gereja yang terlalu bermurah hati, adanya masjid-masjid yang terlalu birokrasi untuk membantu masyarakat, sedangkan duit tabung masjid melimpah ruah. Bahasa setengah surau dia letakkan kayu ukur. Cemerlangnya sesebuah masjid itu apabila hujung tahun tabungnya penuh dengan duit. Padahal cemerlangnya masjid itu apabila hujung tahun tabungnya kosong. Kerana diberikan penuh untuk program-program dan agenda-agenda luar. Tuan-tuan, duit tabung masjid bukan untuk program masjid saja, tak. Duit tabung masjid buat satu camp budak-budak ni pergi ke Penang ke mana-mana ke, kemudian sewa bas, maka itulah salah satu program memasjidkan masyarakat di luar. Orang salah faham tentang pengurusan. Dan kadang-kadang ada yang tidak telus dalam soal pengurusan duit surau dan seumpamanya. Jadi politik surau meraihkan kanak-kanak. Adakah bila dalam hadis sebut yang paling afdal di depan orang dewasa, adakah budak-budak tak boleh depan? Tak. Budak-budak tidak dilarang depan. Afdal tidak bermaksud haram. Maknanya bila sebut orang dewasa afdal depan, bukan bermaksud budak haram ke depan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri, ya, adik-adik boleh semayang depan, tapi dengan disiplin. Ini dah besar dah. Ini darjah berapa? Darjah 4. Darjah 4 tu dalam hadis tu kata, darjah 1 mak bapak didik sembahyang. Darjah 4 kalau tak sembahyang rotan. Darjah 4 kalau tak sembahyang rotan. Mak bapak boleh rotan, tapi bukan rotan membunuh. Rotan mendidik. Wadribuhum 'alaiha bil asyara, dan pukul anak-anak yang berusia darjah 4 apabila tak sembahyang. Pukul sikit kan? Dan tidak boleh pukul bahagian muka. Kak, abang Nabi tidak kasih dan melarang memukul anak-anak ataupun memukul denda sesiapa pun di bahagian muka, sebab muka menunjukkan kemuliaan. Darjah 4. Maka darjah 4 tu sudah besar. Jadi kenapa engkau rasa malu-malu nak datang ke depan? Itu hak kamu. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sebut, kalaulah seseorang itu tahu betapa banyaknya pahala dan keistimewaan soh pertama, nescaya mereka akan berebut untuk pergi soh yang pertama, sekalipun terpaksa melakukan pilihan raya umum. Maknanya mengundi. Aku yang rebut dulu. Tak ada aku dulu. Aku dulu. Sini ada berlaku tak? Tak ada. Sini siap. Silakan. Tak ada masalah. Berebut soft yang paling belakang. Maknanya mesti rebut soft yang paling depan. Tapi jangan lagi depan daripada imam. Itu jenazah. Boleh ya? Imam pula confused. Siapa yang imam ni, keluarga aku? Kadang-kadang setengah suara kita tengok dia halau budak-budak kecil. Pergi! Belum potong! Pergi! Dah potong? Belum. Soft belakang. Memokak aja balik. Kadang siap sound. Jangan bawa anak kau ke sini lah. Mokak lah. Tuan-tuan,
surau yang bising dengan kanak-kanak, surau itu akan meriah 10 tahun akan datang. Dan surau yang sunyi dengan suara kanak-kanak, surau itu akan ditutup. Sebab budak-budak yang bising inilah. Ustaz, kalau budak-budak bising, nanti mengganggu masyarakat. Biarkan! Daripada budak-budak tak ada, dia pergi ke tempat lain, tak datang ke surau, dia akan mengganggu sistem masyarakat yang lebih dahsyat dengan gejala sosial. Maka itu perbezaan yang perlu kita pilih, pilihan yang terpaksa dipilih. Jadi adik duduk di sini, tapi kau dah besar dah. Bila AJK kata jangan bising, kau faham lah. Dia selalu yang bising ni budak umur 2-3 tahun ataupun umur 4-5 tahun. Ha, 5 tahun dia. Budak kecil ni tuan-tuan, lagi satu, dari segi psikologi, budak kecil memang dia punya tabiat dia memokak. Akak bagi tahu jangan diam leh. Dia 2 saat je, betul mokak balik. Budak kecil kalau dia memokak, itu tandanya sihat. Orang tua tak reti diam, sakit. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh diam tak? Memokak lagi tu. Masalah. Budak kecil, adik diam. 2 minit, lepas tu bising. Panjek tua, panjek ekon, sihat. Alhamdulillah. Sebab memang sepe budak kecil. Budak kecil kalau dia memokak, tabiat. Orang tua memokak, buang tabiat. Itu sepe dia. Boleh ya? Nama Nabi diganggu, bukan Nabi diganggu, cucu dia panjat dan seumpamanya. Tapi bila kita kasar bahasa, jangan datang lagi surau, memekak. Budak kecil psikologinya akan merajuk, dia tak akan datang lagi ke surau, dia akan pergi ke tempat-tempat hiburan yang bermasalah, tetapi menyambut mereka dengan baik. Shopping komplek, pusat karaoke, panggung wayang, pusat snooker, kelab malam. Pergi sana, alhamdulillah. Tak ada siapa yang larang. Walaupun berbayar, tapi tak ada siapa yang melarang. Masjid datangnya free, tapi ada orang-orang yang garam ataupun yang menggunakan bahasa kasar. Tapi bila budak-budak tu pergi kat sana, kan kita marah. Kau apalah asyik dengan motor pergi tempat-tempat macam ni? Bukan masa aku kecil dulu kau halau aku ke? Ini masalah. Saya bukan tak nak datang, Ustaz, kata Mak Rempit. Tak. Dulu saya ada sejarah hitam dengan Imam Duo. Dua juga, tuan-tuan. Di sini tak ada Imam Duo, kan? Ada Imam Dua. Imam Dua tempat lain, tuan-tuan. Betul, dia bagi jawapan yang checkmate. Oh, Ustaz, kita orang geng-geng motor, Ustaz marah. Dulu masa kecil, Ustaz halau. Betul juga. Ini politik surau. Saya duduk dekat Mesir, saya tengok orang Mesir. Ustaz duduk dekat Mesir, 11 tahun. Mesir ni negara Fir'aun. Pernah dengar tak Fir'aun? Pernah dengar tak? Fir'aun orang baik ke orang jahat? Baik. Baik ke jahat? Baik. Siapa yang kata baik? Angkat tangan. Fir'aun baik ke jahat? Jahat. Pernah jumpa? Pernah. Ya. Berapa umur kau? Fir'aun ni 5,000 tahun yang lalu. Kau pernah tengok cerita Mami the Return? Mami the Return. The Rock jadi kala jengking. Ada piramid. Bukan sunway, piramid. Piramid, 3 segi kan? Ha, Fir'aun punya rumah lah tu. Ha, tapi doket sekarang ni dekat Sanwi ya. Ya. Jadi Fir'aun ni tuan-tuan, saya bukan nak cerita pasal Fir'aun tadi. Ustaz nak cerita pasal apa tadi? Aku dah lupa dah, mengutuk orang aku dah lupa dah. Ha? Apa dia? Ah, Ustaz duduk Mesir. Ustaz duduk Mesir. Saya perhatikan perangai orang Arab sporting. Orang dewasanya sporting. Sebab tu budak-budak muda pakai seluar jin, pakai cap. Masuk saja waktu zuhur, waktu asar, waktu solat, semua yang pakai cap soft depan. Kita dekat Malaysia ni yang soft depan semua purple. Contohlah ataupun yang jubah. Kan budak yang seluar jin koyak, sorry, tak naklah kita banyak dosa lah. Contohlah kan. Kan marah orang pakai jubah, marah contoh. So, benda mentaliti tu sudah disetkan. Yang pakai seluar jin, kalau sob depan tak ada adab, maka yang pakai seluar jin, yang pakai baju t-shirt Adidas, yang pakai kek, semua di belakang. Akhirnya kita mindset kita macam tu. Tapi di Mesir negara Arab, siapa yang dapat dulu sob depan, dia yang paling berhak. Walaupun dia pakai baju Adidas, seluar jin, koyak buntut dan lutut, kemudian pakai kek, kemudian dia pakai gelang dan seumpamanya, dia dapat dulu soh depan, Allahu Akbar, soh belakang yang pakai jubah. Ini soal siapa yang dapat rebut dulu soh. Nabi sebut. Mereka orang Arab mereka faham dengan hadis Nabi. Jadi mereka menghayati. Jadi bapak-bapak, orang dewasa, bila dia nak didik anak-anak secara psikologi supaya mereka dewasa mencintai masjid, bapak-bapak dia tak kumpulkan budak-budak ni sekali di belakang. Macam kita kan, adik semua yang belum potong,
duduk di belakang. Jadi mereka sebaya. Akak kena faham budak-budak kalau berkumpul sebaya, dia orang akan buat mesyuarat agung tahunan. Bila imam angkat takbir, Allahu Akbar, dia pun ikut Allahu Akbar. Kau jangan okey. Dia mula cakap dah. Dia dah mula mesyuarat, manage mesyuarat hal-hal berangkik. Kalau jaya budak-budak ni dah. Kadang dah tingkatan satu pun berburak lagang tu. Dia sama macam kisah ada tiga orang semayang. Ada seorang tu pula nampak kala jengking depan. Terperanjat, "Eh, kala jengking." Lepas tu orang yang kedua tegur, "Semayang mana boleh bercakap?" Lepas tu orang yang ketiga pula, Tok Imam, dia pula cakap, "Cik, baik aku tak cakap." Sudah ada dua bangang, tiga bangang kan. Cerita ni tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun dengan munafik dua eh. Jadi akak-akak dan abang-abang sekalian punya sporting masyarakat Mesir, dia pun akan ada macam dengan elak budak-budak di Mesir. Setiap daripada bapa ambil anak masing-masing sembahyang di sebelah bapa masing-masing. Jadi dia orang tak ada sempat nak buat mesyuarat situ. Imam satu budak, imam dua budak, orang dewasa budak, budak orang dewasa budak. Jadi kan bila dia nak buat mesyuarat kan dia tengok, "Oi, malaikat maut." Kadang imam pandang macam ni juga kan. Tak ada. Kadang ada orang marah, "Ustaz, mana boleh budak kanak-kanak soft bersama orang dewasa? Nanti putus soft." Putus soft ni tak ada dalam fiqh solat. Putus soft ni tidak pernah ada dalam dalil. Tidak pernah ada dalam orang kata perbahasan tentang solat. Tak ada. Sebab budak tu manusia. Putus soft ni kalau antara dua orang kemudian dihalang oleh benda yang lain. Putus soft ni macam ni tuan-tuan, imam satu kambing, imam dua yang tu baru putus soft. Tapi kalau imam satu kemudian budak kemudian orang dewasa, tidak putus soft. Kalau tak sahabat Nabi, Nabi cucu Nabi Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain kan budak kecil. Hasan Husain bayang korang lah babe, budak kecil. Keluarlah bahasa hipster aku dah. Saya lepas ni plan saya lepak dengan budak-budak pucung, budak-budak motor. Itu yang terkeluar bahasa-bahasa hipster. Aku mantan budak WeChat eh, minta maaf lah. Tuan-tuan, maka apabila Nabi memberikan satu bahasa yang cukup penyantun dengan kanak-kanak, maka generasi sahabat adalah generasi yang hidup membesar mencintai masjid dan surau. Nah, dulu tak ada surau, mana surau dengan masjid adalah sama, same. Boleh ya? Kan adik ini tempat kamu. Kalau ada pak cik ni yang halau dengan garam, buat laporan polis. Apa hak pak cik untuk marah? Tapi dengan syarat, kau jangan bising. Kau jangan bising. Kau dah darjah 6, darjah 4. Kau dah besar. Yang tu darjah 3, yang paling adik jubah putih darjah apa? Darjah? Darjah 3. Dah besar. Akak, aku nak kongsi dengan akak satu kisah. Zaman Nabi dulu ada seorang. Kau ingat namanya? Namanya Amru bin Salamah. Siapa? Amru bin Salamah. Umur dia 6 tahun. Tadika. Apa yang jadi pada Amru? Dia belajar Quran. Dia bagus bacaan Quran. Bila tiba waktu sembahyang, pakcik-pakcik kampung dia cari siapa yang paling bagus. Tak ada siapa kecuali Amru bin Salamah. Akhirnya apa yang pakcik tu cakap? Amru, imam. 6 tahun. Maknanya zaman Nabi 6 tahun budak tadika jadi imam. Sudah mumayis. Dia tidak syarat balik ataupun belum balik. Yang penting bersih. Mumayis, akal. Mumayis ni maknanya adik walaupun kecil, adik dah boleh pilih dah. Yang kalau ustaz bagi dua benda, satu berak kambing, satu frorochel, mana yang kau pilih? Ada berak kambing juga aku dengar tu. Ustaz ada dua benda, satu tai, satu coklat. Pilih mana? Boleh fikir lagi tu. Tai kot. Frorochel kan? Ada bayar tu kan? Selesai. 6 tahun. Itu di di Indon beberapa tahun lepas yang viral adik Musa umur 5 tahun kak yang hafal 29 juzuk. Adik Musa nama dia, budak cik kanak-kanak. Sekarang kan ada program TV tu, apa? Tahfiz muda. Kalau TV 3 Qari Junior. Pai adik-adik, kau dah pandai baca Quran dah? Dah pandai baca Quran, sudah boleh memilih ataupun untuk buat sesuatu yang
yang baik. Maka di sinilah tempatnya. Tempat yang baik kat mana ustaz? Rumah yang paling baik atas planet bumi di mana? Rumah Allah. Yang kedua, rumah mak bapak. Yang ketiga, rumah mertuamu. Boleh ya? Eh? Tapi adik peringkat sekolah yang ketiga sekolah. Rumah yang terbaik yang nombor tiga adalah sekolah. Tapi ni surau balik sekolah datang sini. Dari rumah jemaah datang sini. Mati insya-Allah sini disembahyangkan. Jadi akhirnya itu konsep perubahan yang kita perlu bawa dalam masyarakat. Sebab saya secara peribadi dan saya yakin tuan-tuan pun berpandangan begitu untuk menyusun semula sistem masyarakat, dia bermula dengan surau dan masjid. Kita nak pergi berkumpul rumah seorang-seorang, jom kita berkumpul rumah imam, imam ada peribadinya sendiri. Jom kita berkumpul rumah Haji Sulaiman, dia ada rumah peribadi. Tapi kalau jom kita berkumpul di surau Nurul Iman, surau apa? Surau Al-Iman, satu taman akan turun kerana merasakan surau ini adalah rumah semua. Dan kumpul nak bincang apa ya? Bincang macam mana nak menyusun semula program supaya masyarakat taman pucuk utama menjadi masyarakat yang berilmu. Okey, cukup sahaja itu. Saya tak berhenti kak. Tapi saya cuma buka sesi soal jawab kalau ada. Ustaz datang ke sini ataupun ke mana-mana nak dengar wakil yang bertanya soalan. Sebab kalau acik-acik ni dia orang memang berani. Sekarang ni aku nak dengar daripada korang yang kanak-kanak remaja ni, seorang mesti ada yang berani tanya soalan. Kau pilih lah eh? Kau bincang dulu ha. Ustaz, saya nak tanya soalan simple pun tak apa. Soalan simple. Ustaz betul ke roti gardenia boleh dimakan begitu saja pun tak apa? Ustaz tanya. Boleh ya? Kalau tak ada soalan, aku tanya kau soalan. Ah, mana satu kau nak? Ustaz tanya kau soalan ke kau tanya ustaz soalan? Pilih ya? Eh? Okey kak, tuan-tuan, saya buka sesi soal jawab. Kalau ada, kalau tak ada, saya tutup. Saya, standard saya sejam aja. Mana yang boleh saya jawab, saya jawab. Yang tak boleh saya jawab, insyaAllah saya tangguhkan dan ramai tuan guru di sini. Ada soalan? Saya mana-mana memang saya ceramah, saya suka talk gini. Kita ada dua hala. Ada? Cuma kadang-kadang setengah orang dia macam dia terpinga-pinga lah sebab selalu ceramah kan penceramah ada cakap yang lain ngangur itu kan ha, tapi kita akhirnya saya suka berbual. Ada soalan? Ha, adik nanti dapat ustaz tanya pakcik-pakcik dulu eh? Tuan-tuan mungkin boleh tunjukkan, boleh mulakan dulu kot baru diorang faham. Ini sesi soal jawab. Kalau ada soalan boleh tanya ustaz. Ada soalan tuan-tuan? Kak ada? Tak ada? Ni buka sesi soal jawab. Jangan pandang lain. Ha, ada persoalan? Selalu saya buat IG lah, ramai pula yang bertanya. Tak ada kan? Ya, yeah, sila. Ha, ni dah mula, ni pakcik. Mana pakcik mulakan dulu? Ya, pakcik mulakan dulu, maknanya kamu tahu. You follow the flow. Kemudian wakil daripada kamu. Dan juga jemaah-jemaah yang lain. Silakan. Untuk mana secara umum ya? Saya kumpul dulu boleh tak? Adakah wakil muslimat? Wakil akak-akak? Akak tapowe? Makcik-makcik bawah? Rajin bercakap itu saya nak berkongsi. Saya nak bergurak dengan akak-akak terletak surau pucung utama ni. Soalan daripada tuan, apakah cara-cara? Saya rasa kan, saya rasa sebab hari ini orang taman pucung utama ataupun pengajian-pengajian yang lain saya difahamkan memang meriah surau ini memang sudah berjaya insya-Allah alhamdulillah. Jadi teruskan dengan cara yang ada sebab setiap tempat saya tak boleh letakkan satu cara kerana setiap kampung caranya berbeza. Bila saya letak satu cara seolah-olah penceramah tu memaksa kami ikut. Sedangkan yang paling alim tentang perangai masyarakat di sini bukan saya, tapi tuan sebagai AJK surau. Jadi setakat cara yang ada, tuan-tuan sedang buat, teruskan dengan cara itu. Cuma ada satu benda yang saya perasan dulu untuk menarik masyarakat kanak-kanak dan remaja. Ada satu surau masjid di tempat di negeri apa, di satu tempat, dia melantik salah seorang AJK ni adalah golongan remaja, budak sekolah menengah, tingkatan 5. Sebab kita faham bila AJK ni selalu dalam umur dalam veteran ataupun dalam 30-an, 40-an. Jadi ada berlaku pertembungan antara approachment ataupun cara yang dilakukan oleh AJK yang berusia dan dewasa ini dengan remaja yang dia fikir, nak datang tak datang, nak datang tak. Tapi bila dia tengok geng dia jadi AJK,
Mungkin itu salah satu pendekatan. Wallahu alam di sini, saya tak tahu macam mana. Jadi mungkin budak-budak dekat sini, mungkin jiwa dia pun, jiwa orang tua pun, wallahu alam mungkin jugalah. Dengan mudah kan. Yang ni ustaz tak tahulah ni kan. Tentang kau pun memang kamcing dengan atuk-atuk kat sini ke. So, akhirnya merujuk kepada situasi dan budaya setempat. Ada setengah tempat dia letak wifi. Letak wifi. Internet. Jadi budak seronok datang. Eh? Seronok. Alhamdulillah seronok. Sekali wifi putus, dia pun balik ke ramai-ramai. Rupanya usalli fadz zuhri arba'a raka'atin lil wifi ta'ala. Ada tu pula apa ni buat apa kot takraw. Ah kot takraw. Ramai budak-budak takraw. Azan maghrib, Allahu akbar Allah, semua balik. Kenapa balik? Berpeluh, tak dapat sembahyang. So kita bagi dia ilmu lah, peluh tidak najis dan tidak menghalang kamu sembahyang. Jadi itu kita sistemkan. Mungkin ada satu benda yang dapat menarik mereka sebagai racun, maka kita pandai-pandailah untuk orang kata limitkan ataupun kita dedahkan dengan ilmu dan seumpamanya. Wallahu alam. Ada soalan tak? Saya buka lagi. Dek. Ya. Ada soalan online tak? Cara dapat jodoh. Yes, silakan. Yeah. Dek, tanya soalan panjang ustaz nak minum air. Dengan syarat setiap kali dia bertaubat dia tidak main-main dan dia tidak merancang untuk buat dosa. Contoh macam alah kita buat dosa banyak kali, lepas tu kita taubat. Dia boleh plan hari Khamis dosa, Jumaat taubat, lepas tu Sabtu repeat balik, Ahad taubat. Kalau niat dia begitu maka dia berdosa. Tapi manusia, tuan-tuan, manusia dia berdosa. Once dia berdosa, dia bertaubat. Ya Allah ampunkan dosa aku, aku tak nak buat. Memang betul dia ikhlas tak nak buat, tapi dia tergelinci. Yang tergelinci ni tidak sengaja. Cuma kita kena faham ada satu lagi hadis Nabi bagi semangat motivasi kepada kita. Orang Islam tak akan jatuh lubang dua kali. Maknanya kalau dia pernah buat satu dosa, dia tak akan buat dosa yang sama untuk kali kedua. Tapi mungkin dia akan buat dosa lain untuk kali pertama. So yang tu dia kena kawal dirinya. Macam mana nak mengawal diri pada tidak mengulangi dosa? Pertama cari kawan yang soleh. Yang kedua jaga sembahyang. Okey? Hadis sahih daripada Nabi memberikan berita gembira kepada pendosa bahawa seorang hambaku dia melakukan maksiat dan dia bertaubat. Dan ketika dia bertaubat, dia menganggap bahawa hanya aku Tuhan yang memberi seksa dan mengampunkan. Kemudian dia tergelincir, bertaubat dan menganggap begitu. Akhirnya Allah kata apa? Lepas ni kalau kau nak buat apa, kau buatlah. Aku pasti mengampunimu. Ini adalah ruang yang dibuka oleh Allah supaya kita tidak berputus asa setiap kali buat dosa. Tapi ruang yang Allah bagi ni bukan sesuka hatilah kita nak buat dosa. Kita juga mesti berusaha untuk elakkan dosa. Sama macam satu hadis sahih berkenaan dengan seorang pelacur kak. Pelacur. GRO. Pelacur dia kerja tak bagus. Pelacur kerja tak bagus. Orang kampung kutuk. Oh, pulangkan dia. Memang confirm neraka. Tapi pelacur ni masuk ke dalam syurga kak. Sebab apa? Sebab dia bagi minum anjing. Hari ni orang masuk kucing dalam mesin masuk. Tapi pelacur bagi minum anjing. Siapa yang berani dengan anjing kak? Kita yang pakai tudung, pakai kopiah ni nampak anjing, ambil kasut balik. Dia walaupun pelacur, nampak anjing kehausan, ambil kasut, cedok air telaga, bagi anjing. Allah melihat dalam banyak kesilapan dia, ada satu sikap rahmat, sayang dan kasihkan anjing. Maka masuk ke dalam syurga, walaupun buat kerja sikit. Jangan pelekehkan kebaikan yang sikit. Oh, makcik sedekah untuk kenduri surau ni RM5 ustaz. Dapat masuk syurga tak? Kalau ikhlas, syurga. Ada orang makcik sedekah RM20,000 tapi mengungkit. Surau ni dulu daripada Merok sampai ke Jamban duit aku ni. Riak. Riak. Satu sen Allah hapuskan segala pahala sedekahmu. Wallahu alam. Apa soalan tadi? Apa dia? Tuan. Nak kekalkan diri supaya tak hilang harapan pada Allah. Yang kedua, boleh ke menipu untuk jaga hati? Soalan yang yang tanya pasal jodoh tadi blok dia. Yang terima kasih saudara netizen yang bertanya. Ada dua soalan kak? Ni saya jawab ni. Lepas saya jawab ni saya nak daripada akak ada wakil seorang yang macam-macam. Yang pertama, nak kekalkan diri supaya tidak putus harapan. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah.
berputus asa, membawa kepada kekufuran. Allah tak ampunkan aku, lebih baik aku tinggalkan Islam. So macam mana? Yang pertama sekali ialah kita kukuhkan iman. So macam mana nak kukuhkan iman? Jaga solat. Yang kedua, dengan ilmu. Kita belajar kelas-kelas pengajian, cerita tentang sifat-sifat Allah. Allah ni macam mana sifat dia? Aku dah murtad 2-3 kali, aku dah pernah bunuh orang, aku pernah makan babi, makan khinzir, pernah minum arak. Adakah aku boleh kembali? Boleh. Allah Maha Pengampun. Kita kena faham bahawa pintu taubat lebih besar daripada dosa seorang hamba. Jadi kita kena menuntut ilmu lah. Yang kedua, soalan kedua apa dia, John? Boleh tak menipu untuk jaga hati orang? Boleh? Baik, dalam Islam, tuan-tuan pernah dengar tak? Akak pernah dengar tak tipu sunat? Pernah dengar tak tipu sunat? Bohong sunat, pernah dengar tak? Dalam Islam tak ada tipu sunat. Dalam Islam hanya ada tipu yang dibenarkan, tapi tak sampai ke peringkat sunat. Sebab sunat ni dapat pahala, dan sunat ini adalah amalan Nabi, sunnah. Nabi tak pernah menipu. Maka dalam Islam ada tipu yang dibenarkan ketika terpaksa, bukan sunat, terpaksa. Baik, ada tiga. Yang pertama, suami isteri menipu. Suami tipu, dia bukan tipu kak, dia strategi romantik. Suami tipu isteri. Isteri, mak, pernah tengok mak merajuk tak? Pernah tengok tak mak merajuk? Waktu mak merajuk, abah buat apa? Ha? Abah buat tak tahu? Waktu mak merajuk, kau jangan macam-macam, dik. Saya risau kak, aku dengar tadi waktu mak merajuk, abah pergi mak kedua, aku tak dengar macam tu lagi. Waktu, okey. Maknanya, bila isteri merajuk, suami dia tipu. Sayang, abang sayang. Sayang ni cantik, lagi cantik daripada Fazura. Padahal dalam hati, peti ais tiga pintu lagi cantik daripada kau. Kan? Nipu tu tak? Kan? Badan punya semangat, dia kau bawa ramping macam Nora Danish. Menipulah tu. Tapi untuk menjaga hati hubungan suami isteri, isteri pun boleh menipu suami untuk menjaga hubungan. Jadi, kita tak istilahkan menipu lah, maknanya strategi untuk memperbaikkan hubungan. Yang kedua, seseorang yang menipu untuk memperbaiki hubungan dua orang yang bergaduh. A bergaduh dengan B, C dia pergi dekat A. A, kau tahu tak B selalu tanya khabar pasal kau. Ha? Lepas tu pergi pula dekat B. B, kau tahu tak A selalu puji-puji kau, dia sedih menangis, padahal kedua-dua ni saling menyumpah serana. Maknanya menipu untuk memperbaiki hubungan dua orang. Yang ketiga, menipu yang dibenarkan, strategi peperangan. Kita berperang, kita pun buat-buat macam berundur. Kita tak berundur, kita buat berundur supaya musuh nampak kita macam takut. Jadi musuh kata, oh dia dah takut, kita tidur. Bila tidur, kita pun serang dia balik. So itu strategi perang. Maka dibenarkan. Tiga. Sebab asasnya Islam melarang dan mengharamkan perbuatan menipu. Bahkan menipu salah satu daripada ciri munafik. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Adik, satu daripada kau. Kau tak, aku tanya kau tu yang oh tahniah, aku baru tunjuk dekat abang yang baju biru, faham abang? Faham tu. Ustaz baru nak tunjuk kau. Apa ni kau, eh? Darjah berapa? Darjah ni siapa nama? Ada dalam cerita Munafik 2 bukan? Okey Adam, soalan? Ada mic lagi satu tak bang? Kan dapat mic ni bagi dia. Tuan, dek tolong ambil mic tu dek. Kuat, kuat suara kena kuat. Biar makcik ni dengar. Kak, standby lah, eh? Seluar macam longgar. Pasal sujud nampak belakang. Batal. Belakang tu ada banyak belakang. Ada banyak belakang. Belakang bawah. Ha? Belakang tu mungkin dengan bawah. Belakang bahagian mana dek? Yang bawah. Nampak punggung lah. Maknanya punggung tu dah sebaya dengan kemaluan depan, dia dah dalam sekitar aurat. Apa-apa saja yang memperlihatkan dalam batasan daripada pusat ke lutut, maka dia telah mendedahkan aurat. Maka batallah batal solat. Boleh ya? Sebab tu kena pakai. Ada satu orang, dia pakai seluar ketat, kemudian dia pakai baju, dia betul baju fit. Jadi bila dia rukuk, nampak belahan dia dua. Faham tak? Sebab dia pakai baju memang cukup-cukup bentuk badan.
Lepas tu dek, waktu semayang kau tolong pakai baju yang proper. 5 minit saja. Lepas tu kau nak buka baju, kau buka lah. Sebab ini untuk menyembah Allah. So kena pakai baju yang betul-betul dijamin menjaga aurat daripada mula sampai habis, apapun pergerakan yang kita buat. Ada soalan? Sebelum saya tutup, mungkin satu. Dah habis dah. Ada tak? Tak ada? Ada tak? Tak ada? Ada? Okey. Ya, yeah, okey, abang tanya lo, sila. Okey, siapakah orang yang kejap kan? Siapakah orang yang kita boleh salam? Kalau lelaki ni perempuan lah, kan? Laki dengan laki tak ada masalah. Yang tidak membatalkan air wuduk. Antaranya yang pertama bagi lelaki, adik. Adik tak apa, adik tak apa, duduk just pegang situ. Ha, pegang, just pegang. Okey, dah pegang dia. Dengar sini. Lelaki boleh salam mak dia. Kalau salam mak tak batal, tak batal wuduk. Boleh salam adik perempuannya. Ada adik perempuan tak? Salam. Boleh salam kakak. Kakak perempuan tak? Kakak perempuan. Boleh salam nenek dia ke atas. Mak, kemudian mak kepada mak nenek. Mak kepada nenek, mak nenek. Dan ke atas. Okey, moyang. Tapi kita selalu sampai nenek aje lah. Mak kepada nenek tu mungkin sudah meninggal. Okey? Kemudian, boleh salam anak kamu. Besok sudah kahwin, ada anak perempuan. Boleh salam. Kemudian, cucu. Cucu perempuan. Anak saudara. Anak adik-beradik. Anak kakak. Anak abang. Ada anak perempuan. Itu anak buah. Kamu haram kahwin. Kata kunci senang. Mak, siapa sahaja yang kita haram kahwin, kita boleh salam. Siapa sahaja yang kita haram kahwin, kita boleh salam. Maknanya haram kahwin selama-lamanya. Ada satu haram kahwin yang kita tak boleh salam, kak. Ipah. Saya tak boleh kahwin dengan kakak ipar saya. Tapi saya tak boleh salam dia. Sebab waktu abang saya dah mati besok, saya boleh kahwin dengan dia. Ha, jadi maknanya boleh kahwin jugalah. Jadi yang kita boleh salam ni yang haram berkahwin selama-lamanya. Termasuk mak dan bapa mertua. Boleh ya? Eh? Itu sepintas lalu. Mak tiri. Mak tiri. Anak tiri haram salam. Ini boleh salam dan tidak membatalkan untuk. Tadi ada yang angkat tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, pada bulan puasa, saya tengok ramai perempuan yang uzur makan bersama-sama dengan orang yang berbuka puasa lah. Bolehkah perempuan yang uzur masuk makan bersama-sama dengan orang yang berbuka puasa tu? Terima kasih, kak. Ini persoalan dia, boleh tak perempuan masuk masjid, kan? Ha, masuk situ. Masjid. Ha, masuk masjid. Baik. Jangan main mic, eh? Di Malaysia, sini, bagi Ustaz. Di Malaysia, kak, mazhab, saya tak tahu mazhab di Malaysia, itu pulang pada masing-masing. Mazhab Syafi'i mengatakan perempuan yang haid, tahu perempuan haid tak? Perempuan yang uzur, tahu? Perempuan uzur apa? Itu perempuan haid pun cakap, kan tak? Perempuan yang uzur, apa maksud perempuan uzur? Mak dia tak boleh semayang sebab dia? Ha? Dia, ada sama lah, haid, itulah dia. Mana perempuan yang datang bulan, keluar darah haid, tidak boleh masuk ke masjid. Mazhab Syafi'i. Saya sebut secara umum, ringkas saja, eh. Baik. Tetapi mazhab yang lain membenarkan. Kerana hadis yang melarang perempuan yang haid masuk ke dalam masjid, hadis itu lemah. Bahkan ada hadis yang lebih kuat menunjukkan pada zaman Nabi ada perempuan masuk ke dalam masjid, bahkan depan Nabi sendiri. Siapa dia? Aisyah. Siapa Aisyah? Siapa Aisyah? Isteri Nabi, bukan Aisyah. Jangan ragu-ragu dengan cinta ini, bukan. Ini Aisyah. Orang Melayu dia panggil Aisyah A tu kan, padahal ejaannya Ain Alif Hamzah. Aisyah isteri Nabi yang paling muda. Satu hari Nabi cakap ke bini dia, "Ya, tolong ambil barang dalam masjid. Masuk, mana kena masuk masjid?" Lepas tu Aisyah kata, "Bang, saya uzur." Lepas tu Nabi kata, "Yang kotor tu darah kau.
Maknanya perempuan yang haid, dia boleh pegang suami dia, dia boleh pegang barang-barang yang suci seperti kain, tawel dan seumpamanya. Maknanya bila akak datang darah, kalau pegang satu benda, maka benda itu tidak akan menjadi najis. Kerana yang najis hanyalah darah tersebut. Maka ini hadis ini sahih. Cuma pendekatan di Malaysia, perempuan yang datang bulan tidak boleh masuk ke dalam, tak boleh masuk ke dalam masjid. Termasuk soalan yang akak tanya tadi pun tak boleh. Jadi ustaz, macam mana saya nak pilih ni? Terpulang. Terserah. Kerana seseorang tidak berhak untuk memaksa orang lain mengikut mazhab. Sekarang ni terbuka lah. Kita dekat Malaysia ni, kita nak kata mazhab Syafi'i pun tak juga kan. Sebab kita punya pengamalan dari segi muamalat dan banyak. Contohnya dalam bab-bab seperti jual beli, kita tak ikut mazhab Syafi'i kan. Akak, adik pernah beli air tin dekat mesin air tin tak? Pernah tak beli air tin dekat mesin gergang? Mesin air tin masuk duit, tekan gergang kan. Lepas tu ambil duit baki kan. Pernah tak beli air tin dekat situ? Pernah. Waktu ambil air tin tu, dia tak cakap dengan mesin. Kau cakap, aku beli eh. Waktu mesin tu cakap, aku jual. Ada tak? Tak ada. Itu bukan jual beli dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kalau kau beli barang, kau mesti ambil daripada orang. Pakcik, saya beli. Waktu pakcik tu cakap, penjual tu cakap, aku jual. Tapi depan mesin air tin, kita tak cakap. Itu bukan mazhab Syafi'i. Tapi kita buat. Bertahun-tahun kita buat. Bergang-gergang kita buat lah. Maka akhirnya kesimpulannya, kita bebas untuk beramal dengan mana-mana pendapat dengan ilmu. Ha, bukan maksud saya tu sesuka hati, tak. Jadi kalau akak rasa, ustaz akak nak pilih mazhab Imam Bukhari lah yang mengatakan bahawa boleh masuk masjid, okey, senyap-senyap. Nah, dalam keadaan masyarakat kita takut menimbulkan fitnah. Akak kalau akak nak beramal dengan mazhab lain, dalam keadaan uzur masuk ke masjid, senyap tadi. Yang kasi orang lain tahu. Kau tak nanti, kau tak boleh, pergi. Uzur, senyap. Orang lain tak tahu. Tak payah mesra sangat. Assalamualaikum, saya hate tak payah. Ada soalan tak? Okey, silakan. Saya sampai pukul berapa ni tuan? Habis dah? 11? 11 kan aku seorang yang tinggal. Adik, kalau ustaz sampai pukul 11 boleh tak? Ini sembang kali kau. Silakan. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya macam mana nak menangani anak remaja lelaki supaya dia tidak memberontak, sebab anak remaja lelaki kan dia suka protes. So kita nak dia cintakan Al-Quran, especially anak nombor dua kan dia kuat protes kan. Macam mana cara dia ustaz? Umur berapa? 16. Dia kalau nak menangani itu tangannya. Dia ada dalam surau ni tak? Ada. Ha? Mana dia? Mana dia kak? Kak, mana dia? Mana? Sini. Tapi dia ada alkohol eh. Kau tahu tak kenapa kau datang surau? Dengar ceramah ustaz. No! Kau datang surau bukan kau nak dengar ceramah aku. Kau datang ke surau sebab kau memang anak yang soleh. Siang-siang lah sikit. Duduk sini. Kak, saya nak beritahu kak satu. Lawa. Apa Chris kau punya apa eh? Kerajaan lain lah. Baik. Apa ni? Saya tak boleh sentuh terlalu dalam dalam keluarga akak. Cuma saya bagi satu kata nama yang umum. Paling kurang pun akak tengok positif dia sebab dia datang surau. Hari ni tuan-tuan, saya tak ada anak. Saya tak ada isteri dan saya tidak ada anak sekali lalu. Itu promote. Baik. Saya tidak ada anak. Jadi saya bukan nak akak jangan fikir saya nak mengajar. Saya yakin ibu bapa yang hadir dalam surau ni adalah ibu bapa yang cemerlang. Ibu bapa yang cemerlang bukan ibu bapa yang ada 10 anak yang soleh, tak. Ibu bapa yang cemerlang, dia ada anak yang soleh tak soleh, tapi dia tabah dalam menghadapi anak-anak dia. Sebab Nabi Nuh pun mengalami masalah dengan isteri dan anak-anak. Adakah kita katakan Nabi Nuh gagal? Tidak. Seorang itu diberikan kapasiti. Nabi Muhammad hebat, tapi Abu Talib tidak masuk dalam Islam. Adakah Nabi Muhammad gagal? Tak. Itu setakat yang dia boleh. Innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kau tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kau sayang, tapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia nak. Anak Nabi. Bukan anak JKKK itu, anak Nabi. Anak Nabi Nuh dan isteri Nabi Nuh tidak ikut masuk Islam, meneruskan perjuangan Nabi Nuh. Jadi anak-anak, kadang-kadang setengah ibu bapa dia pandang anak-anak dia yang jahat. Ya, bila anak dia buat jahat, dia akan bagi hukuman. Tapi once bila anak dia buat baik, dia diam. Nampak ketidakadilan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam
proses pendidikan anak-anak, Nabi ada bagi, bukan Nabi, para ulama bagi empat. Tapi berdasarkan apa yang mereka lihat daripada Nabi lah. Yang pertama, umur daripada setahun sampai tujuh tahun, layan anak-anak seperti raja. Mereka tidak ada dosa. Jadi nak pukul pun tak berbaloi. Layan. Adik nak apa dek? Kadang-kadang bila kita dah masakkan apa yang dia nak, tak nak, nak lain pula. Adik nak apa? Adik nak selipar goreng? Layan tak? Layan seperti sultan. Anak umur setahun sampai tujuh tahun, jangan ditangan. Ya, seperti sultan. Yang kedua, peringkat kedua, tujuh. Yang kedua, 8 sampai 14. Tegas. 8 sampai 14, tegas sedikit. Sebab tu Nabi kata, pukul. Bukan pukul tu membunuh ataupun mencederakan sampai lebam. Pukul mendidik. Tapi kak, dalam proses ini, kita kena adil. Bila budak tu nakal, nakal hukuman. Tiba-tiba satu hari tu dia buat baik, bagi dia hadiah. Akhirnya dia akan fikir, mak sebenarnya seorang yang adil. Kalau tak, nanti dia akan memberontak. 90% remaja di sekolah, bila kita tanya, dia terlibat dengan gejala sosial disebabkan oleh masalah di rumah, bukan dengan guru. Akhirnya dia akan mencari kawan, dan kawannya membawa dia satu lorong yang berbeza. Akhirnya dia ikut siapa kawan dia. Yang ketiga, umur 15 sampai 21, jadikan anak-anak sebagai member. Silap di sini, ibu bapa kontrol dengan satu kawalan yang ketat. Pendapat pun dia tak minta daripada anak-anak dia. Sudah tiba masanya dalam peringkat umur ni, ibu bapa menjadikan anak sebagai kawan. Tanya pendapat, dek, raya tahun ni langsir nak corak apa? Walaupun akak rasa akak tak perlukan cadangan mereka, tapi kita nak menjadikan diorang rasa diri dihargai. Itu je. Dek, tolong bagi pendapat. Bapak yang terkenal dengan garang, sekali bapak minta pendapat daripada anak yang takut dengan dia, maka anak akan merasakan dia adalah somebody dalam rumah itu. Ini psikologi, tuan-tuan. Barat buat. Barat buat. Barat itu kafir. Tapi dia punya sporting itu ikut cara Islam. Kita akidah kita Islam. Tapi sikap dan pendekatan kita agak tersasar. Tengok Jepun. Adik pergi Jepun. Jepun negara yang paling bersih di dunia. Air longkangnya sangat jernih. Tapi ada di negara Arab yang lain, segelintir masyarakatnya kencing tepi jalan. Jepun dek, dia punya tandas boleh tidur. Tapi di sekolah kau, tandas selalunya meninggalkan kenangan indah goreng pisang dalam tu. Kau pernah masuk tandas ada goreng pisang dalam tu? Kenangan indah di situ. Yang keempat, peringkat umur 22 ke atas sampai dia tua, ibu bapa lepaskan, terpulanglah. Mak, saya nak kahwin, lantak kau lah. Mak, saya dah ada jodoh. Ha, yang penting baik. Tapi ada setengah ibu bapa, dia kontrol. Kau kalau tak kahwin dengan pilihan aku, kau jangan jejak rumah ni. Wah. Jadi akhirnya dia ada kontrol di situ. Cara bagaimana perhubungan seorang ibu bapa dengan anak-anak menjadikan mereka memberontak dengan cik. Saya bukan nak salahkan ibu bapa, tidak, cuma saya berkongsi apa yang ada, bagaimana Nabi Muhammad yang menjadikan Anas bin Malik sebagai khadam, tapi dia tidak pernah merungut pun. Kenapa kau tak buat ni? Kenapa kau ni? Kenapa kau? Kan? Kadang-kadang ibu bapa, adik, saya nak tanya adik-adik, ke rumah yang paling membebel mak ke abah? Hei, kau dengar sini ya. Tadi aku dah beritahu mak kau kan? Kenapa aku nak beritahu kau? Kenapa mak kau suka membebel? Adik suka tak mak membebel? Degeleng tak? Degeleng. Dik, usah nak tanya kau eh. Kenapa mak kau membebel dengan kau? Agak-agak kenapa? Sebab dia mak kau. Takkan dia nak membebel dengan anak jiran sebelah? Jadi dia membebel tanda dia apa? Tanda dia sayang. Abang Long, kenapa balik lambat? Kau maksud balik pukul 6? Ni 6.30 baru sampai. Dia membebel. Tanda dia sayang. Tapi kalau dia tak membebel, kau patut risau. Contohnya kau balik malam pukul 8 lewat. Mak, minta maaf balik lewat. Eh, tak apa. Ingat kan mati tadi. Kalau mak cakap macam tu, kau sedih tak? Sedih tak? Sedih. Mak selalu doa kau mati lho. Kalau kau tak ada, kurang sikit rumah ni kan. Tak adalah menyusahkan aku ke tak. Muka dia senyum. Nampak munafik tiga kat situ. Dan, aku pun ada mak juga. Mak ustaz sudah meninggal. Bila mak ustaz sudah meninggal, ustaz rindu dengar bebelan dia. Seorang ibu yang membebel, tanda dia cintakan anak dia. Abah tak membebel. Abah dia pandang di tangan depan. Apa tu? Dia punya mata tu kalah Fir'aun.
Abah selalu dia tak tanya duit belanja dekat kau, dia tanya dekat mak. Ha, anak kita duit belanja cukup tak? Sebab mak setiausaha, abah jadi presiden. Itu je. Ya? Mak pun sibuk, abah pun sibuk urusan-urusan lain. Dengan mak kau lagi, mak orang lain lagi kan? Kan lebih kurang macam tu lah. Tapi di tempat lain lah. Okay. Minta maaf kak. Okay, ada soalan? Tak ada soalan eh? Ada, adik? Siapa nama ni? Ha? Adli. Dajah? Tingkatan 4. Kak, dia remaja memang usia pemberontakan. Itu normal. Tapi bila dia memberontak, maka akak kena simbah dia dengan air. Bukan air yang betul-betul tu, maksudnya dengan kasih sayang dan seumpama. Tapi akhirnya, sebab kalau misal kata, yalah kadang-kadang dekat rumah dah okey dah. Tapi bila dia keluar rumah, dia kenal kawan, dia kenal gadget. Jadi hidup di zaman yang mencabar ini begitulah seorang ibu. Ibu cemerlang ya, apabila ada anak-anak dia nakal, itu tanda di ibu tersebut cemerlang. Maksudnya dia struggle untuk membina semula diri anak-anaknya. Kamu normal lah kot, nakal, perkara normal. Bukanlah ustaz kata normal tu kau berusaha untuk meneruskan kenakalan tu. Saya kawan-kawan saya kat sekolah, masa zaman sekolah, dia nakal, fly, panjat pagar. Tapi sekarang ni kerja ni sudah bagus. Tapi ada kadang-kadang orang yang diam, kadang-kadang kita pelik juga. Diam ni kadang-kadang satu penyakit juga. Bila kita tengok seorang tu diam, mungkin dia simpan sesuatu, depression, mental, lah-lah jadi pembunuh. Jadi dua situasi ni kita kena, apa ni orang kata, kena kajilah satu-satu. Wallahualam. Ada soalan? Sebelum soalan terakhir, adik? Ni wakil, kau ada Adli soalan? Ada? Kau nak balas balik mak kau tak ada eh? Macam mana nak menangani mak yang suka memberontak eh? Bagus kak, positif dia tanya soalan. Bagus. Puasa nombor apa dek? Ustaz nak tanya kau jujur, orang lain tak tahu. Kau couple tak? Orang lain tak tahu, kau beritahu ustaz ya? Tak ada? Dulu pernah, dulu pernah, dulu pernah lah. Dulu tak pernah langsung? Masa dah jahat enam, dah jahat enam. Ha? Dia kalau saya tarik dia berdua tu memang dia kata dia couple tu. Baik, soalan. Kalau dengar iqamah. Iqamah. Iqamat, wajib ke kita tunaikan solat? Dia bukan masalah dengar iqamat tu wajib ke tidak. Waktu solat tu dah datang, tak kira lah bila pun kita wajib sembahyang. Mungkin waktu kita dengar iqamah tu kita sedang melakukan kerja. Kamu waktu sekolah, Zuhur masuk pukul 1.12. Tapi 1.12 kau boleh sembahyang, tak kan? Maknanya habis sekolah pukul berapa? 1.50. Lepas 1.50, cikgu baru lepaskan keluar. Jadi dalam kerangka umumnya, sembahyang itu wajib. Tapi waktu iqamah dikumandangkan, kau berada dalam kelas. Jadi kau tak boleh melakukan sembahyang kerana terikat dengan sistem. Tapi sembahyang secara umumnya memang wajib. Tapi kalau dah tak buat kerja apa-apa, maka dari segi adab dan akhlaknya, datang ke surau. Sekolah pun tak, kerja pun tak. Dia duduk dekat belakang surau, dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sebagai seorang Islam yang tahu prioriti, dia mesti datang berjemaah di surau. Azan pakai mic. Iqamah tak perlu pakai mic. Sebab iqamah hanya untuk mengingatkan orang yang ada di dalam surau. Azan kena kuat ataupun pakai mic. Dulu suara Bilal, satu kampung dengar, satu kampung Madinah. Kena kuat sebab apa? Untuk mengingatkan satu kampung. Tapi iqamah just tak payah pakai mic. Itu pro kontra lah tuan-tuan. Dekat Malaysia ni kadang kalau pakai mic, tak pakai mic, orang sibuk ni tiba-tiba ada macam kata percakaran kaum dan seumpama. Tapi azan memang kita pakai mic. Kita akan serang dan perang sesiapa yang menghalang azan dengan menggunakan mic. Ada soalan? Sila. Dek, kenapa duduk ni? Umur berapa? 21. Saya dalam banyak-banyak surau, bukanlah saya kata surau ni paling terbaik pernah saya datang, tak. Tapi Nescafe, kemudian apa tadi? Ada yang kedua tadi yang agak unik di sini. Dan inilah surau yang remajanya tani. Kotak lain tuan-tuan, memang surau dia macam, bila kita buat ceramah tu, mentaliti masyarakat, ceramah ni dengar sahaja, sesi soal jawab, satu benda yang pelik. Tapi bila remaja banyak tanya, maka masyarakat di situ sangat cergas. Dan ibu bapanya sangat cemerlang. Soalan? Apa Nabi Khidir? Ulama berbeza pendapat. Pendapat yang paling kuat, Nabi Khidir sudah meninggal sebagaimana manusia yang lain. Dan sebahagian daripada golongan tasawuf memperjuangkan Nabi Khidir masih hidup. Okey? Dengan mendakwa sekian. Cuma bila kita pilih pendapat Nabi Khidir masih hidup, nantikan ramai pula yang mendakwa dia jumpa Nabi Khidir, yang tu baru jumpa Nabi Khidir. Tadi pergi pasar pucuk, Nabi Khidir tegur beli apa tu. Ni banyak dipopularkan di kalangan tarikat. Baik, pendapat yang paling kuat, Nabi Khidir sudah tak ada. Kalau Nabi Khidir masih hidup,
Dia adalah orang yang pertama mengikut 100% ajaran Muhammad. Tetapi ketika perang Badar, tidak ada senarai namanya Khidir. Kemana Khidir? Kemana Khidir? Nabi, seorang Nabi melakukan sesuatu yang bagus, yang paling tepat. Tapi waktu perang Badar ada 313 nama. Tak ada pun di antara 313 nama, senarai namanya Khidir. Takkan Nabi Khidir melakukan perkara yang tak sepatutnya. Jadi pendapat yang paling kuat adalah Nabi Khidir sudah meninggal dunia sebagaimana manusia yang lain, kecuali Nabi Isa alaihi salam. Allah naikkan dia ke satu tempat, wallahu alam, hari kiamat dia akan turun, dia akan buat tiga benda. Pertama, membunuh semua babi. Yang kedua, menghapuskan semua palang-palang salib. Yang ketiga, menghapuskan cukai jizyah. Maknanya Nabi Isa akan mengislamkan bumi ini. Boleh ya? Dan Nabi Khidir hidup tak hidup pun tak ada kena-mengena dengan keimanan kita. Sebab zaman dia sudah berlalu dan kita sekarang ni kaitan dengan hukum hakam praktikal seperti pokok, rasuah, riba dan seumpamanya. Tak ada tuan eh? Yang soalan di sini tak ada? Buat lain rambut. Lain rambut. Akak, akak tahu tak lain? Mak tak ada buat lain kan? Buat lain rambut haram. Macam hukum orang yang membuat. Okey, soalan ni, apa hukum buat lain? Akak perasan, anak-anak pergi kedai gunting, barber, sekarang ni barber, dia buat fashion rambut line. Kadang-kadang mohawk, undercut. Haa, line tu kan? Maksudnya, dia ada cukur line. Sebahagian, longkang. Longkang bawah, longkang kepala. Haa, tu line, nama dia line. Ini namanya dalam Islam, qazak. Qazak mencukur sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain ada rambut. Sebab kalau nak cukur, cukur semua. Kalau nak ada rambut semua. Jangan cukur sebahagian, tinggalkan sebahagian. Namanya qazak. Nabi larang. Naha Rasulullah SAW anil qazak. Nabi melarang qazak. Jadi hukumnya haram. Dan setengah pendapat mengatakan makruh. Makruh kalau saja-saja buat, dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi menghuraikan. Dan kalau dia buat qazak lain tu tujuan untuk mengikut orang kafir barat, hukum dia haram. Haram berdasarkan dalil man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kaum, dia kaum itu. So kita kena, boleh tak? Ustaz, kalau saya tak buat lain, rambut saya tak kemas. Eh, banyak cara nak kemaskan rambut. Ni adik rambut kemas, adik buat lain tak? Tak ada ke adik? Buka kopiah. Ha, ni kemas tak ada masalah. Jadi nak kemaskan rambut, ada macam-macam cara selain daripada lain. Dan yang membuat, yang tukang buat itu ialah yang tukang kedai tu kan, barber tu dia pun mesti ada ilmu jugalah. Maknanya kalau orang tu minta, boleh tak buatkan rambut saya sebagaimana orang kafir itu ataupun budaya-budaya yang haram diminta. Jadi orang yang menggunting itu dia mesti ada ilmu pada benda yang dia boleh buat, pada benda yang dia tak boleh buat. Cuma ulama' dalam hal ni dia luaslah perbezaan pendapat. Sebab kita yakin orang yang buat line ni dia tak adalah niat untuk meniru musuh-musuh Islam. Cuma paling kurang pun dia rasa dengan cara itu dia kemas, maka paling tinggi pun makruh. Makruh ni tak dapat dosa, tapi rugilah dibenci oleh agama. Ada soalan? Dia buat untuk orang bukan Islam tu sama jugalah topik, maknanya orang bukan Islam tidak menanggung orang kata halal haram tu lah, sebab dia sendiri pun bermasalah dengan akidahnya. Jadi dia tak ada kena-mengena dengan menyesatkan orang Islam yang sepatutnya taat kepada perintah dan larangan Nabi tadi. Tapi atas dasar akhlak sepatutnya dia tidak menyebarluaskan budaya larangan tersebut. Jadi orang yang gunting rambut dia kena tahulah fashion yang Islam bagi, fashion yang Islam larang. Ada soalan, Dek? Ada soalan tak? Normal kan? Kau tak ada masalah kalau tanya soalan kan? Sebab apa, makcik-makcik ni pun tanya soalan. So tak ada masalah dan tak perlu takut. Akak, ada soalan? Tuan-tuan, adik-adik di luar? Umur berapa? Umur? 19. Sekolah lagi? STP? 19? Masih sekolah lah, sekolah. Tahfiz lah. Di mana? Kampung Baru. Soalan? Hukum dalam Islam, couple. Soalan pertama tanya kat surau. Kak, hukum couple kak? Mak datang tak? Mak datang? Hukum couple. Ustaz jujur tanya, kau couple tak? Ayah couple? Mak kau pandang depan ni. Baik. Couple ni kak, selalu yang tanya soalan ni budak sekolah. Couple ni hubungan ada pakwa makwa. Maknanya belum kahwin.
Jadi apakah hukumnya? Bergantung kepada definisi. Kalau misal kata hubungan couple tu selalu bergonjeng dua orang, naik motor kulu kilir, pegang tangan, dating, pergi tengok wayang, kalau inilah istilah couple, haram. Tapi kalau couple tu merisik, umur 19 tahun dah boleh kahwin, merisik ataupun tunang, mak saya ada minat seorang perempuan, kau beritahu mak kau, kau beritahu pada mak perempuan tu, makcik saya minat anak kau, tapi kau pakai bahasa yang belapik, makcik bolehkah saya sunting bunga di taman? Makcik ni pula tak belajar sastra, dia ingat bunga betul. Rumah makcik tak ada bunga, nak bunga teh ayam minyak belakang tak? Kan? Ha, jadi maknanya kau bagi tahu mak budak perempuan itu, saya nak memperisterikan anak makcik selepas habis college. Ya, makcik setuju. Maka sudah tunang. Walaupun dari segi bahasanya kita panggil couple, tapi jaga perhubungan, tidak keluar, tidak chatting, tidak WhatsApp, tidak call, tidak OTP, tidak keluar bersama. InsyaAllah. Nabi dulu pun pada zaman dia ada lelaki perempuan, ada perasaan. Ada seorang lelaki bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, aku minat perempuan tu. Nabi kata apa? Kau ni apa, couple tak ada? Nabi tak marah. Nabi kata, pergi tengok lagi perempuan tu sampai kau rasa dia sesuai dengan kau, menyebabkan kau boleh berkahwin, kau boleh tengok. Lepas tu dalam proses merisik, lelaki boleh tengok bakal isterinya. Setakat mana? Muka dan tapak tangan. Muka nak melihat kecantikan, tapak tangan nak melihat kesuburan dan rajin bekerja dan seumpamanya lah Allah. Dan ada pun pendapat yang di kalangan ulama, mak lelaki tu yang tolong tengok. Dia tengok dua, satu gigi, satu ketiak. Nak menunjukkan ke ni ada, bukan main, bukan cerita kelakar dekat mana, dalam perbahasan fik perkahwinan yang menjadi orang tengah, mak kepada orang lelaki ataupun orang perempuan, dia tengok bakal menantu perempuan dia. Apa benda yang menunjukkan menantu perempuan dia bersih? Ketiak dan gigi. Tapi itu dia punya, orang kata perumpamaan lah. Tak adalah kak pergi, dek angkat ketiak. Tak adalah macam tu dah. Apa sahaja yang kita rasa dia ni pembersih ni, tengok dapur. Kan orang Melayu kan ada dua kayu ukur dia. Kalau pergi rumah orang, tengok jamban, tengok dapur. Dua ni bersih, InsyaAllah. Ya? Bersih ni dapurnya, bersih jamban. Okey, okay. Tengok masuk bilik, berak pula. Tak selesai juga masalah. Ada soalan? Di luar sana, remaja di luar sana. Okey, silakan. Orang apa kak bang? Stroke. Okey, stroke. Fattakullah mastata'tum. Adik, orang yang atuk ataupun orang sakit dekat hospital, dia terbaring tak boleh bergerak, pakai pampers, tahi keluar di belakang. Ya? Kalau depan kan muntah nama dia. Ni di belakang. So dia nak semayang macam mana? Maka Allah sebut, Islam kata fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah setakat yang kamu mampu. Tak boleh semayang berdiri, semayang baring. Kau baring copet buat tu kau nak tidur. Tak boleh semayang berdiri, semayang duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, mengereng. Tak boleh mengereng dengan kelopak mata. Tak boleh dengan kelopak mata. Niat dalam hati tak boleh, mati. Jadi termasuk kes ini, orang yang tidak ada kemampuan dengan daya-daya yang tertentu, maka setakat mana yang dia mampu. Kalau misal kata dia diuruskan oleh nurse ataupun keluarganya, maka bersihkan pampers itu dulu, dia boleh buat jamak. Ataupun ada setiap waktu memang ada orang uruskan, dia semayanglah setiap waktu. Air semayang tak larat, orang lain tolong ambilkan. Tangan tak boleh kena air, tayamum. Tangan tak boleh, air pun tak boleh, pasir pun tak boleh. Faqidut tahurain kita panggil. Maknanya dia memang tak boleh dua-dua cara, air ataupun debu, semayang setakat yang dia mampu, maka Allah terima. Ada satu ajaran sesat semayang pakai niat. Semayang pakai niat boleh, tapi bila dah tak larat langsung. Tapi ajaran ni sihat-sihat semayang pakai niat. Ajaran sesat di Malaysia. Wallahualam. Ada soalan? Dek? Di luar, remaja di luar, baju hijau ada ke? Ada? Kak ada kak? Ya, silakan dek. Kuat, mam saya tak dengar pun, tolong terjemahkan bahasa dia. Ustaz tak dengar dek, ustaz pokak ke mana-mana. Apa dek? Dia nak? Dalam banyak-banyak makhluk yang Allah cipta, jadi apa yang paling susah? Makhluk apa
jadi apa yang susah? Adik tingkatan berapa? Tingkatan 2. Nama? Okey, okey Mike, Mike. Dalam banyaknya makhluk yang Allah ciptakan, jadi apa yang paling? Dalam banyak-banyak makhluk yang Allah cipta, jadi apa yang paling susah? Jadi apa yang paling susah? Yang paling susah sekali menjadi makhluk yang orang tanya soalan macam kau. Apa aku nak jawab? Engkau telah merealisasikan soalan itu. Apa ni, apa ni makhluk itu? Okey eh. Adik, kau pernah nampak lembu semayang? Maka kita katakan lembu ni senang, betul tak? Lembu senang. Lembu tak semayang Zuhur, dia masuk neraka tak? Tak masuk neraka. Okey. Pokok. Makhluk yang bernama pokok. Pokok wajib tak dia semayang? Wajib tak dia puasa? Selesai. Akhirnya kita kata senangnya jadi pokok, senang jadi lembu. Tiba-tiba Allah ciptakan ada satu makhluk yang sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tapi kak dia sambung tu, dia ada gambaran Quran tu, walaupun sesat, memang sesat betul lah. Kau yang pegang mic tadi kan? Laqad khalaqnal insana fi kabad, kan? Memang ada kabad, agak memang ada istilah tu. Akak, bila dia sebut macam tu, dia dah ada gambaran ayat. Maknanya ada perkataan selepas fi, perkataan yang lain. So dia ada talent untuk sense of knowledge. Jangan abaikan dia. Kadang-kadang budak bila kita tarik kejap ya. Bila kita bila ada budak mengadu dengan akak, "Mak, Anis silap setengah ibu apa?" Mak dengar, dia nak ceritakan pengalaman dia di sekolah tadi. Bagi dia pengalaman dia penting dan perlu dibahaskan di parlimen. Tapi bagi akak, Allah, janganlah memokak, mak nak masak. Akak telah membunuh kredibilitinya. Dia nak ceritakan yang hari ni tadi, guru kelas minta dia hantar buku ke pejabat. Itulah pengalaman paling indah dalam hidup dia. Tapi bagi seorang kanak-kanak darjah 3, pengalaman itu cukup besar. Akak, kau pergilah naik atas. Akhirnya dia membesar dalam keadaan direndah-rendahkan. Allah menciptakan banyak makhluk, yang paling hebat sekali manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsan taqwim. Ada 3 makhluk asas. Pertama bina, yang kedua iblis. Yang kedua malaikat, yang ketiga manusia. Kita tanya, siapa yang paling bagus sekali? Ramai yang cakap malaikat. Sebab malaikat tak ada dosa. Betul, malaikat tak ada dosa. Kalau Allah suruh dia sujud, sujud sampai kiamat. Malaikat tak pernah argue. Alah, teh dia nak rukuk. Tak ada. Okey? Malaikat kita ada. Malaikat sempurna. Sebab malaikat tidak ada dosa. Kita rasa macam tu. Tapi kita lupa Allah ada sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ada buat dosa, ustaz. Manusia ada buat dosa. Kenapa manusia sempurna? Tuan-tuan, malaikat dijadikan ada perasaan dan akal, tidak ada nafsu. Sebab tu dia tidak ada dosa. Binatang ada nafsu dan perasaan. Binatang tak ada akal. Kau pernah nampak kucing ambil PT3? Eh? Baik. Yang ketiga, di kalangan manusia, Allah jadikan 3, adik. Iaitu nafsu, akal dan perasaan. Manusia berperang untuk menjadi manusia sebagaimana malaikat, makhluk malaikat, kerana adanya nafsu. Disebabkan Allah wujudkan dan raikan ataupun cipta nafsu dalam hati seorang manusia, dalam jiwa seorang manusia, dia lawan, dia perang dengan iman. Maka itu adalah antara saat yang paling susah dalam hidup dia. Jihad menentang hawa nafsu. Tapi bukanlah nafsu tu tak ada. Nafsu memang kena sentiasa ada, Kak. Tak ada siapa pun yang boleh mendakwa, "Ustaz, saya rasa hari ni nafsu saya tak ada." Memang tak, itu memang masalah. Itu maknanya dia kucing lah tu. Nafsu sentiasa ada sampai kiamat, termasuk Nabi. Cuma pembahagian nafsu, nafsu serakah, nafsu syaitan, ataupun nafsu yang dibimbing oleh iman. Nafsu menunjukkan kesempurnaan manusia. Bukannya malaikat yang tak ada nafsu dia sempurna, tapi manusia yang ada nafsu dia terpaksa lawan dalam keadaan yang paling susah.
makhluk yang paling susah untuk hidup ialah apabila dikurniakan nafsu dengan segala keinginan, tapi dia juga mesti taat kepada perintah Allah. Tapi dia menang kerana dia lebih mengutamakan wahyu dan iman berbanding nafsu. Boleh kan? Cuma kalau soalan kau ni nak ceritakan tentang dari segi dalil, memang tidak ada. Tapi dibincangkan falsafah di kalangan ahli ilmu. Contoh, Imam Ghazali kata, apakah yang paling besar? Maka orang sebut bulan, kereta, lori. Tapi Imam Ghazali jawab, yang paling besar ialah nafsu. Apakah yang tidak boleh kembali balik? Yang tak boleh kembali, mak yang telah meninggal. Tapi Imam Ghazali sebut yang tidak boleh kembali adalah masa silam. Jadi benda ni Nabi tak pernah sebut, tapi dibincangkan dalam perbahasan falsafah-falsafah. Boleh jadi kau akan jumpa jawapan yang lain daripada orang lain. Boleh faham setakat itu? Terima kasih. Ada soalan tak? Di luar? Baju hijau anda geng? Ada? Geng-geng motor? Ha? Lajak? Rempit? Ada? Kau tingkatan berapa? Tingkatan berapa? Tingkatan sekolah mana? SMK? Pucung? Ha. Ada soalan? Wakil? Kalau tak ada soalan, saya tanya kau. Ha. Ada soalan di luar? Ya kak, silakan. Wakil satu soalan ya, lepas makcik ni. Ya kak? Penceramah ini banyak mengugut orang eh. Bukan ustaz mengugut, ustaz nak bercakap dengan kau. Ya kak? Ada soalan bang? Ha? Tuan, tuan bagi saya satu waktu yang paling orang kata ni yang paling terakhir. Pukul berapa? Maknanya lebih daripada tu tuan-tuan akan halau saya. Pukul berapa ni? Kan saya takut terlajak sampai subuh kan. 5 minit lagi ya. Kak, cepat kak. Wakil satu ya, wakil satu. Okey, okey, soalan. Hello? Ya tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, macam mana nak mencintai Allah lebih dari segala-galanya? Sebab manusia selalu cakap, saya cinta ke Allah, tapi hatinya tak. Haa, kan? Dia padu. Lagi satu, umur saya nak... Haa, melampau lah tu. Bukan makcik. Haa? Umur saya baru 16, bukan makcik. Tak, saya nampak golak tempat tu. Okey. Kau tengok, eh, awet kau dah tanya dah tu. Wakil kau, kau tingkatan 5, dia baru form 4. Dalam hadis Nabi, tidak sempurna iman seseorang selagi dia tidak menjadikan aku lebih daripada ibu bapanya dengan apa yang dia cintakan termasuk hawa nafsunya. Tuan-tuan, dek dan yang lain, Nabi tahu dalam mental, dalam keupayaan kita, dalam kepayahan kita, ialah kita nak kata kita tak pernah jumpa Nabi. Nak kata macam mana nak wujudkan rasa cinta dengan Nabi, peluk Nabi pun kita tak pernah. Jadi rasa yang kata hakikat cinta yang sebenar tu, sebagaimana kita cintakan mak dan ayah. Memang tuan-tuan, majoriti manusia akan katakan mak dan ayah dia. Sebab tu orang kadang tu bila ceramah, bila cerita pasal Nabi, okey, adalah seorang dua keluar menangis. Tapi bila cerita pasal mak dengan ayah, ramai menangis. Ini dari segi zahir menunjukkan ramai yang mencintai mak bapak berbanding Nabi. Tapi atas dasar itu, kita tidak dibebankan dosa. Sebab Allah faham bagaimana jarak kita dengan Rasulullah, bagaimana pula dekatnya kita dengan mak bapak. Tetapi disebabkan dalam proses usaha kita untuk melahirkan kecintaan yang tinggi terhadap Nabi berbanding lain, maka proses usaha itu mendapat pahala. Walaupun sebenarnya kita lebih sensitif sebut mak bapak berbanding Rasulullah, tapi ya Allah ya Tuhanku, berikan aku kecintaan kepada Rasulullah melebihi segala-galanya, dapat pahala. Walaupun masih lagi on the way, step by step, payah. Sebab kita tak pernah jumpa Nabi. Tapi usaha itu sudah cukup murni dah. Maka, dek, itu yang pertama. Ya? Itu falsafah. Yang kedua, cara untuk mencintai Allah dan Rasul, kita ikut apa yang dia suruh. Kita pun pernah peluk Allah? Tak pernah. Bila cerita pasal Allah berbanding ibu bapa, kita lagi menangis bila cerita pasal ibu bapa. Allah faham kelemahan kita. Dan kita tetap tidak berdosa. Dalam usaha, Allah akan bagi pahala. Yang keduanya, kita buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Fattakullah mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Wallahu a'lam. Ya, last. Kuat. Ha, kuat sikit. Lepas tu soalan lepas dia ni, soalan inai dekat internet, lepas tu saya tutup. Tak apa dek, duduk. Yang penting, I just need your voice. Speak louder. Ha.
macam mana? Allah, soalan kau klise sama macam awak tadi kan? Soalan dia macam asal tanya kan? Cara-cara untuk memperbaharui iman. Okey. Cara-cara untuk memperbaharui iman, jangan naik motor sehingga mengganggu masyarakat sekeliling. Jangan Superman. Jangan menaiki motor dengan brek separuh. Jangan melakukan pergaulan antara manusia bercakap. Tuan-tuan, saya bila ditanya macam mana nak memperbaharui iman, saya kena tengok siapa yang bertanya. Nabi dia akan jawab siapa yang bertanya. Sebab kadang-kadang kita akan kata, ustaz macam mana nak kuatkan iman? Jawapan sama dengan baca Quran, dengan solat. Orang semua, alamak, soalan klise. Sebab dia mesti bergantung kepada siapa yang bertanya. Bila remaja bertanya macam mana nak memperbaharui iman, remaja banyak terdedah dengan gejala sosial seperti motor dan lelaki perempuan. Itu kehidupan dia. Ustaz tak kata kau, tapi maknanya majoriti kawan-kawan kau. So apa yang ada dalam kehidupan dia? Motor dan perempuan. Jadi kalau dia tanya soalan bagaimana nak memperbaharui iman, saya akan nasihatkan pasal motor. Kalau makcik-makcik tanya macam mana nak berubat, jangan mengumpat. Nah, itu jawapan saya. Kemudian pakcik-pakcik yang lelaki dewasa, macam mana nak memperbaharui iman? Jangan lepak mamak lama sehingga mengabaikan anak isteri. Faham tak jawapan saya? Tiga yang ada dunia masing-masing, di mana tiga sikap yang berbeza akan mencemarkan iman. Dan budak-budak pun satu, masalah mamak tu tak? Itu dia punya zikir dengan kawan-kawan dia, nak ke tak nak, lepak mamak. Itu dia. Boleh ya? Baik, yang terakhir sebelum ustaz tutup, soalan daripada internet, boleh tak buat corak inai di tangan? Hukumnya boleh. Perempuan, janda, ibu tunggal, anak dara, isteri orang, boleh berinai dan buat corak. Tapi elakkan corak yang makhluk ataupun corak yang melukis corak-corak dewa Tuhan agama lain. Dia boleh buat corak bunga. Ya? Corak bunga tak ada masalah. Sebab inai memang pakaian perempuan. Jadi perempuan, apapun status, dia boleh lukis inai. Corak bunga sahaja. Tapi jangan besar sangat. Takut orang lain siap. Bunga tak tumbuh. Boleh ya? Lelaki tidak boleh inai. Termasuk tiga jari. Ustaz, tiga jari nak kahwin? Tak boleh. Mufti, fatwa, Mufti Kuala Lumpur Dr. Zulkifli Al-Bakri memilih lelaki tidak boleh memakai inai walaupun tiga jari untuk perkahwinan. Itu pendapat yang paling kuat. Kerana inai pakaian perempuan. Adik-adik lelaki, kau pesan lelaki juga tidak boleh memakai gelang. Apapun jenis gelang, kecuali jam. Kerana gelang pakaian perempuan. Budak lelaki pakai gelang. Ustaz, saya pakai gelang boleh tak? Tak boleh. Aik, kenapa pula? Sebab gelang pakaian perempuan. Kalau kau pakai gelang, kau pakai apa ni? Baju kebaya labuh mak kau. Itu pakaian perempuan. Gelang, inai, baju kebaya adalah sama. Pakaian sejati perempuan. Terima kasih kepada Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa, Pengurusi. Terima kasih kepada seluruh... Kau ada tak? Tuan, macam mana Tuan? Sebab... Satulah, okey. Oh, ada. Oh, ini dah Astro Awani lah ni. Dia sendiri bahaskan. Okey, akak wait sikit. Okey. Soalan saya yang inai tadi ada kena mengena dengan soalan dia selepas ini. Tu yang dihuraikan tadi. Seram dah ni. Boleh tak? Akak betulkan mic lama ya, saya nak apa nak betulkan baju. Okey. Dengar tak? Okey, sila. Okey, dengar. Tadi ustaz kata inai ni adakah dia orang yang dah beristeri saja boleh, orang yang dah bersuami saja boleh pakai ataupun anak dara? Nah, okey terus. Sebab kami memang ada pengajian dekat surau ni, seorang ustazah kami kata isteri perempuan yang sudah bersuami saja boleh pakai inai, tetapi kena izin, mendapat izin daripada suami. Okey. Dan dia kata bagi anak dara tak boleh pakai inai selagi belum bersuami. Alasan dia? Sebab dia macam dia buat corak ke mandak dan Kak ulang balik yang dia yang ulang balik yang tadi. Alasan, bila saya tanya alasan tadi, akak ulang ayat tu.
kemudian dia akan mendatangkan bila benda ni terbuka, dekat tangan terbuka, memang kalau ikut aurat wanita ni tangan terbuka. Yes. Tapi corak tu yang akan mendatangkan Okey Kak, saya hujah saya. Apa bezanya seorang perempuan yang sudah berkahwin memakai corak inai dengan anak dara sedangkan mereka adalah sama seorang wanita? Suami dia. Okey, suami dia lah. Yang anak dara tadi? Dia boleh minta izin kepada suami mak dia. Okey, saya faham, saya faham. Terima kasih Kak. Terima kasih eh. Akak yang dikasihi serta yang lain, dalam Islam tidak dinafikan ada perbezaan pendapat. Saya tak kata yang ustazah tu salah sebab dari sudut dia memandang. Okey, sekarang ni zaman fitnah. Bahkan zaman fitnah, jangankan anak dara Kak, perempuan mana-mana pun kalau boleh jangan pakai inai. Bahkan akhir zaman suami diperintahkan untuk ikat isteri dan anak-anak di rumah sebagai satu perumpamaan jaga betul-betul, sebab keluar banyak pengaruh-pengaruh daripada dajjal dan juga teknologi. Asal hukum bagi sesuatu perkara, kita nak tentukan, eh haram, eh yang ni wajib. Nak menentukan hukum haram, dia mesti ada dalil. Zaman Nabi, Nabi dah tahu inai ni namanya henna, daripada kata ya, ada yang warna kuning dan merah dan seumpamanya. Memang dah ada dah tuan-tuan daun-daun inai pada zaman Nabi, tetapi tidak ada pun dalil khusus dan spesifik Nabi kata yang anak dara tak boleh, kemudian yang dah kahwin boleh. Tak ada. Maka bila tak ada, dia tinggal umum. Bila tinggal umum, maka kembali kepada hukum asal yang tidak ada larangan, hukumnya boleh. Apa hukum makan McDonald's? Apa hukum makan McDonald's? Haram ke halal? Padahal tiga biji burger dalam perut itu. Halal ke haram makan KFC? Okey. Ada orang kata haram. Saya hujah balik. Pernah tak jumpa dalil dalam Quran dan hadis yang mengatakan KFC haram? Dalam Quran ada surah KFC tak? KFC wa ma adraka ma KFC, ada? Tak ada. Maka bila tidak ada dalil larangan, dalam Quran pun tak larang KFC, dalam hadis pun tak larang KFC, maka KFC kembali kepada hukum asal, asalnya hukumnya boleh, termasuk corak inai. Tetapi saya rasa ustazah ni maksudkan sesuatu. Apabila sudah bersuami, ada suami yang kontrol. Dan anak dara mungkin tak ada orang yang kontrol. Bapak pun dia tak adalah sampai sebagaimana suami. Sebab bapak ni dia bagi nasihat, kemudian anak dia akan buat pilihan. Maka di zaman fitnah, mungkin setengah ilmuan melihat anak dara tidak boleh untuk berinai. Itu salah satu pendapat. Kan? Itu salah satu pendapat. Kita setuju dari sudut persepsi, pendakwah itu melihat. Tetapi kalau ikut dari segi dalil, tak ada dalil yang melarang. Tengoklah, kalau anak dara tu rasa dia pakai inai akan menyebabkan fitnah di sekolah, lah dia bawa pergi sekolah. Budak-budak ramai yang usha-usha. Akak tahu usha? Usha tu, ui akak hipster betul. Makcik kau tahu usha ke? Oh, silap presiden wanita budak lajak ni. Kan bila budak, bila isteri orang dia tak sekolah. Jadi maknanya dia punya tempat hanya di rumah. Tapi bila anak dara tingkatan 4, dia pergi sekolah, kawan lelaki tengok, budak-budak lelaki tengah naik, akhirnya dia akan buat sesuatu yang bukan-bukan. Maka better tidak pakai. Tapi bila kau dah besar, dah berkahwin, tempat kau pun mungkin di rumah sahaja, dan persekitaran kau orang-orang yang matang, bukan sebagaimana budak-budak remaja, maka dibenarkan memakai. Jadi hukum tu boleh bertukar daripada haram menjadi wajib, wajib kepada haram, mengikut situasi setiap orang. Saya rasa cukup setakat itu yang dapat saya sampaikan. Boleh Azim? Azim sila tuan. Saya sebab saya ni lah, kalau saya pun tidak, saya lagi suka tuan-tuan sebenarnya kalau sampai subuh saya alhamdulillah ya. Yang penting makan jangan tak ada. Tu ada alhamdulillah kan, ada tu apa, ada nampak mangkuk-mangkuk tu. Kalau tak ada makan surau, memang aku bawa 7 tahun cerita pasal surau ni. Walaupun escaping. Ya bang, silakan bang. Ya? Rambut putih tapi dihitamkan. Rambut putih dihitamkan.
Nabi menyuruh seorang veteran namanya Abu Quhafah yang rambut beruban, bapa kepada Abu Bakar, supaya menghitamkan rambut. Ini hadis sahih. Ada seorang tua pada zaman Nabi, bapa kepada Sayyidina Abu Bakar, namanya Abu Quhafah. Nabi kata, beruban kan? Kalau tukar, tapi elakkan warna hitam. Orang veteran, kalau nak warna rambut tutup uban, elakkan warna hitam. Budak tingkatan 3, budak remaja, kalau nak tutup uban, boleh memakai warna hitam. Sebab apa? Kerana kalau orang veteran memakai warna hitam, ada unsur penipuan. Pakcik tu SPM ko, pakcik? Haa, dengar. Abang-abang, mana abang boleh pakai warna yang selain hitam, merah ke hitam-hitaman. Maknanya warna inai. Tapi warna hijau yang pakai lah. Takut Justin Bieber dah sampai pucung kan? Warna hijau, warna-warna yang fitnah tu tak boleh lah. Tapi kalau budak-budak remaja, kenapa dia boleh pakai warna hitam, Ustaz? Sebab remaja memang rambut dia warna hitam. Jadi ulama' berbeza pendapat. Ada sebagian ulama' mengatakan larangan itu tidak membawa maksud haram. Ada yang mengatakan haram. Tapi atas dasar berhati-hati, kalau tuan-tuan, abang-abang yang veteran nak tutup uban, boleh menukar warna, tapi elakkan warna hitam. Mungkin kuning ataupun merah ke hitam-hitaman. Allah Allah. Ustaz, satu ke Ustaz? Ya. Saya nak tanya, macam tadi Ustaz ada cakap yang pasal inai tu kan? Inai ni perhiasan wanita. Tapi macam mana pula kalau yang lain tadi? Dengan inai ke kepala? Oh tak, perhiasan wanita tu di jari. Yang lelaki, janggut, apa semua, itu tak ada masalah. Di jari. Maknanya zaman Nabi dulu, Kak, zaman Nabi dulu ada seorang perempuan bercakap dengan Nabi. Nabi nampak tangan saja. Tapi Nabi tak tahu, kau laki perempuan? Kata perempuan, kalau kau perempuan pakai inai. Jadi maknanya nampak sangat inai itu pakaian perempuan ketika di jari. Tapi rambut, perempuan boleh warnakan rambut, lelaki boleh warnakan rambut, lelaki boleh warnakan janggut. Wallahualam. Saya rasa cukup. Sekarang itu, tuan baju purple dia dah berpindah tempat tu. Kalau dia berpindah tempat tuan-tuan, maknanya saya tak sampai nak buka periuk luar tu. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Taman Pucung Utama, iaitu yang memeriahkan Surau Al-Iman, dan saya difahamkan ada juga daripada taman-taman yang lain. Terima kasih kepada pihak media, terima kasih kepada pengurusi Ahli Dewan Kuasa, terima kasih kepada abang, adik-adik, remaja. InsyaAllah ada rezeki terjumpa lagi. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada perkataan yang tidak sesuai dan menyebabkan tuan-tuan terasa. Gerak lu. Woi makcik yang sambut ha. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.